Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Agus Mailana yang saat ini bersedia menjadi narasumber dalam acara webinar series, webinar jurnal series yang diselenggarakan oleh Relawan Jurnal Indonesia yang kita agendakan setiap satu bulan sekali dalam waktu 8 bulan ke depan. Nah, ini sebagai laporan saja mungkin ke RJI Pusat. Saya berharapnya dari RJI ada yang perwakilan, tapi biasanya nanti balik lagi. Pak Wais kan wakil ketua, jadi udah sekalian juga. Ah, yaudahlah, saya tidak akan menyampaikan lagi bertanya siapa yang bisa membuka acara ini. Jadi saya laporkan ke RJI Pusat bahwa kegiatan ini kita rencanakan memang sebulan sekali. Nanti waktunya akan menyesuaikan dengan teman-teman yang menjadi host-nya, yang menjadi narasumber. Yang jelas, kita memberikan kontribusi perkembangan kegiatan pengelolaan jurnal di Indonesia, terutama untuk wilayah Jawa Barat. Kalau secara personal, sebetulnya banyak yang kemudian dimintai bantuan dari berbagai aspek, termasuk juga konsultasi. Dan ini mudah-mudahan menjadi bagian dari nantinya laporan kerja lah gitu dari pengurus RJI Jawa Barat. Kedepan, Pak Agus, ini juga sebagai pertimbangan, ada kewajiban nanti ada keanggotaan yang seperti kinerja dosen. Jadi yang disebut anggota itu wajib melaporkan pendampingan. Nah, maka paling tidak informasinya dalam satu bulan itu berapa kali begitu. Maka kita upayakan di RJI Jawa Barat, kita buka kesempatan-kesempatan untuk semua sebetulnya, karena selama ini kan hanya itu-itu saja begitu yang kemudian memberikan pendampingan, terutama menjadi narasumber. Nah, sekarang kita coba untuk semua pengurus terlibat, mudah-mudahan nanti bisa semakin aktif, sehingga kinerjanya nanti dianggap sudah memenuhi gitu. Paling tidak dalam satu semester, oh iya pernah kebagian menjadi narasumber di RJI. Biar kemudian tidak ngobrol, dan sumbernya juga itu lagi, kan bisa. Jadi perbincangan yang tidak enak juga. Nah, jadi kesempatannya saya berikan yang seluas-luasnya untuk para narasumber yang berasal dari pengurus RJI Jawa Barat, termasuk untuk kesempatan pertama ini Pak Agus, alhamdulillah, meskipun sangat sibuk, berkenan untuk bisa berbagi dengan teman-teman pengelola jurnal yang khusus di kesempatan ini OJS 2. Ataupun mungkin yang baru mengetahui lalu dijongklokin gitu ya, dosen-dosen muda diterjunkan untuk mengurus jurnal yang seringkali mulai dari nol tapi kemudian ingin banyak belajar, maka kita berikan kesempatan dengan kegiatan webinar series jurnal di RJI Jawa Barat ini. Maka dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan bahwa kegiatan webinar untuk webinar series di Relawan Jurnal Indonesia di Jawa Barat ini kita mulai. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kesempatan yang seluas-luasnya saya sampaikan ataupun saya berikan kepada Pak Agus Mailana. Baik, kesempatan yang seluas-luasnya saya serahkan kepada Pak Agus. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi di sesi tanya-jawab. Sesi pertama sekitar 1 jam lah ke depan ya, Pak Agus bisa menyampaikan. Sebebasnya saja lah gimana Pak Agus. Baik, terima kasih. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wes atas waktunya. Insya Allah ya emang kegiatannya agak sedikit dadak sebenarnya. Tapi alhamdulillah emang kita, saya sendiri emang udah persiapan gitu ya, persiapkan lah. Tentang materi yang insya Allah ke depan itu membahas tentang proses editorial ya, proses editorial gimana naskah pertama kali, naskah setelah disubmit oleh penulis itu terus sampai nanti siap dipublikasi atau dipublish. Oke, sebentar saya akan share screen dulu. Sudah muncul ya, Bapak Ibu ya. Ini info kontak saya aja, sekilas ya.
Untuk pertama kita akan saya akan menjelaskan tentang role atau peran pengguna yang ada di OJS. Sebenarnya di OJS 2, OJS 3 pun hampir sama sih role-nya ya. Mungkin sama lah ya. Role-nya nggak ada perbedaan gitu. Ya, jadi dalam OJS biasanya dalam OJS itu ada beberapa role atau peran ya, di mana setiap user atau pengguna itu memiliki role-nya masing-masing gitu. Jadi seperti dalam dalam realnya aja gitu ya, dalam percetakan cetak jurnalnya, jurnal cetaknya itu juga ada role-rolesnya gitu ya. Nah, mungkin yang membedakan kalau online itu ada role sebagai reader ya. Jadi dia cuma bisa membaca aja. Jadi OJS itu menggunakan role tersebut atau peran untuk mengatur aktivitas dalam ruang ya, dalam manajemen situs dan penerbitan jurnal. Penggunaan aplikasi ini dapat memiliki lebih dari satu role atau peran. Contoh misalnya sebagai jurnal manager juga dan sebagai editor juga. Sementara dari role itu sendiri atau peran itu sendiri ya, itu bisa banyak penggunanya. Contoh misalnya dalam role editor atau peran editor itu bisa lebih dari satu orang ya. Yang pertama yaitu peran atau role dari jurnal manager ya, fungsinya itu ya membuat jurnal dengan mengisi dan membuat pilihan, mengatur atau mengimport pengguna yaitu user, memberi role, memberi peran, mengatur alat pembaca atau reading tools-nya, indexing, menyiapkan email dan sebagainya. Nah, sesuai dengan namanya, jurnal manager ini jadi fungsinya itu lebih kayak administrator sih ya, administrator di jurnal tersebut. Jadi fungsinya pun banyak di jurnal itu ya. Yang kedua adalah editor. Oh, sebentar, ini kalau misalnya Bapak Ibu role-nya sebagai jurnal manager, nah tampilannya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi banyak sekali yang page-page atau halaman-halaman yang bisa diatur dalam role jurnal manager. Ya seperti tadi manajemen page, use announcement, journal section, review form, masthead, setup, segala macam, bahkan dari memberi pesan atau memberi peran kepada user atau malah membuatkan user gitu ya. Ini seperti tampilan di OJS 2-nya seperti ini untuk role journal manager. Yang kedua ada editor. Ya, pengguna dapat memiliki lebih dari satu peran dalam OJS dan peran dapat ditugaskan pada lebih satu orang. Nah, ini jadi user, beberapa user itu bisa beberapa role ya, dan dalam role itu bisa beberapa orang juga ya. Contoh tadi yang misalnya sebagai editor ya, sebagai editor itu bisa bisa lebih dari satu orang ya, bisa enam orang ya, tergantung dari jurnal itu tersebut ya, mau menugaskan berapa orang dalam editor atau section editor untuk menangani artikel nih ya. Tugasnya itu adalah editor atau section editor untuk menangani serahan artikel, mengawasi proses dan keputusan editorial, menyusun dan menerbitkan edisi jurnal. Ya, jadi tampilan awalnya kalau misalnya kita sebagai editor yaitu kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa create issue atau menerbitkan edisi jurnal, ya bisa menotify user, artinya kalau misalnya Bapak Ibu sudah menerbitkan jurnal edisi tertentu gitu, itu bisa kita notifikasi ke usernya melalui email dan bisa melihat fiturnya ya, isu untuk kedepannya seperti apa dan back issue juga seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya ada beberapa artikel yang masuk ke kita, itu biasanya muncul tuh di bagian submission unassigned ya, kalau misalnya artikel tersebut belum di assign dia editornya siapa dan sebagainya. Nanti akan kita jabarkan secara detail ya. Dan tampilannya kurang lebih seperti ini untuk yang menggunakan OJS 2. Peran selanjutnya yaitu section editor ya. Nah, ini perannya sebenarnya opsional ya, sama aja dengan editor, membantu mengatur
proses ulasan peer dan peer review dan membuat keputusan editorial untuk artikel. Jadi dengan berkonsultasi pada editor. Jadi contoh misalnya ada satu artikel masuk ke dalam OJS, nah nanti dikonsultasikan kepada editor apakah artikel tersebut sesuai dengan skop atau enggak, gitu ya, atau menginformasikan kepada user atau autornya, ya, menginformasikan kepada autornya misalnya ada perbaikan dan sebagainya. Ya, dan ini tampilan apa namanya, tampilan awal dari section editor. Nah, ini kalau misalnya dia, karena ini tampilannya kenapa seperti ini, karena memang di jurnal tersebut itu belum ada artikel yang masuk. Nah, kan Bapak-Ibu bisa lihat ya, ada bagian assign, unassign, in review, in editing, dan archive ya. Nah, jadi ini kalau misalnya ada artikelnya, kalau ada di artikel in review itu nanti muncul tuh ya artikel-artikelnya. Oke, selanjutnya peran reviewer ya. Melakukan proses reviewing atau peninjauan kembali, ya, reviewer akan diminta untuk memberikan review melalui website atau email. Reviewer juga dapat mengunggah lampiran untuk digunakan oleh editor dan author. Nah, ini udah kurang lebih mungkin udah Bapak Ibu udah paham ya fungsi dan tugas dari reviewer. Jadi tampilan itu kurang lebih seperti ini. Ya, nanti ada upload filenya, misalnya ada catatan dari reviewernya untuk ke author atau editor tentang artikel yang ditugaskan kepada reviewer tersebut. Jadi tinggal diupload, dan reviewer juga bisa memberikan rekomendasi kepada artikel tersebut. Apakah rekomendasinya diterima atau diterima dengan catatan atau ditolak ya, atau mungkin nanti ada butuh perbaikan yang nanti harus direview ulang oleh reviewer tersebut, yaitu tergantung dari rekomendasi dari reviewernya. Ya, selanjutnya ada peran copy editor ya, melakukan proses editing artikel yang diserahkan untuk memperbaiki tata bahasa dan kejelasan penulisan, bekerja sama dengan author untuk memastikan segalanya sesuai tempatnya dan memastikan ketaatan dalam bibliografi, ya, jurnal dan gaya tekstual, serta menghasilkan salinan yang telah teredit untuk layout editor untuk diubah menjadi galley yang akan muncul dalam format publikasi jurnal. Nah, jadi setelah melalui proses reviewer, terus nanti autornya memperbaiki rekomendasi dari reviewernya, catatan-catatan dari reviewer, nanti naskah tersebut akan dikirim ke bagian copy editor untuk dicek lagi, ya, dicek lagi dari tipografinya, ya, sesuai enggak dengan template yang jurnal tersebut, gitu ya. Dan nanti di bagian layout editor itu akan diubah sesuai dengan galenya atau menjadi gale yang nanti akan tampil di jurnal setelah dipublish, ya. Dan selanjutnya ada layout editor, ya, tadi melakukan proses layouting untuk dokumen-dokumen, misalnya dalam format PDF atau HTML dari versi yang diterbitkan dari suatu artikel. Merubah versi copy editing dari artikel menjadi file galley dalam format PDF, HTML, atau lainnya tergantung aturan yang diberlakukan dalam jurnal. Nah, ini mungkin tahap-tahap yang terakhir ya sebelum artikel tersebut dipublikasi, di apa namanya, disesuaikan dengan template-nya, sesuaikan dengan template dari jurnal tersebut ya, supaya jurnal tersebut jadi teratur gitu ya, tiap terbitan artikelnya itu sama gitu, baku gitu ya, sesuai dengan tadi template jurnalnya itu tersebut ya. Ya, peran proofreading. Nah, ini ada proofreading adalah melakukan proses koreksi artikel yang telah diedit untuk memeriksa kesalahan format dan tipografi, ya, di mana perbaikan akan dilakukan oleh layout editor. Jadi setelah proses proofread ini atau proofreading, maka artikel telah siap dipublikasikan. Nah, jadi ini dicek lagi nih sebelum apa namanya, sebelum publish, dicek lagi tipografinya, ya, tulisan-tulisannya, bahasa-bahasanya itu dicek lagi di oleh proofreading. Jadi nanti setelah selesai dicek ya, dari tipografi,
bahasanya, tata bahasa dan sebagainya nanti diserahkan balik ke layout editor. Plan subscription manager ya, membuat jenis langganan yang berbeda dan mengatur proses perlangganan. Nah, ini mungkin jarang sekali ya dipakai ya, kecuali kalau untuk yang jurnal berbayar sih biasanya. Jadi ada itu tadi ada cost-nya berapa. Jadi kalau misalnya kita ya contohlah kayak jurnal-jurnal internasional ya yang dia menggunakan subscription supaya bisa mengakses jurnal tersebut ya. Oke, selanjutnya kita akan lebih detail ya tentang editorial, proses editing sampai publikasi. Ya, jadi setelah author mensubmit artikel ke jurnal, ya editor akan menerima nih. Jadi tampilan editor ini kurang lebih seperti ini. Jadi langsung kelihatan di bagian unassigned, ya. Jadi, nah di sini kelihatan ada satu artikel yang masuk ke jurnal tersebut. Jadi bagian unassigned. Nah, nanti editor akan mengecek nih, ya kita cek dari bagian summary-nya, ya bagian summary-nya itu judulnya seperti apa, terus penulisnya mungkin dari metadata-nya juga bisa kelihatan dari summary-nya. Nah, nanti tinggal ditunjuk nih. Siapa yang sebagai editor atau section editornya ya setelah di bagian summary ini. Nah, di sini ada menunjuk editor atau section editor ya yang akan memindahkan atau merubah status dari artikel tersebut yang awalnya unassigned ke dalam daftar in review. Nah, pilihannya itu ada tiga. Jadi ada add section editor ya, kita menambahkan section editor, add editor, atau add self. Artinya kalau add self itu ya kita sendiri yang akan yang menjadi editornya. Oke, selanjutnya editor akan menginisiasi peer review. Nah, jadi akan kelihatan di bagian in review tadi, ya. Terus nanti akan dipilih reviewernya nih siapa nih yang ditugaskan dalam mereview artikel ini, gitu ya. Setelah reviewer itu ditunjuk, ya jadi misalnya ini contoh si reviewernya ini adalah Rizky Trisnadi, ya nanti editor itu akan mengklik atau merequest ya, klik request kepada reviewernya ini dalam kirim email gitu, kirim email ke reviewernya supaya bisa di review, ya nanti juga bisa kita sebelum di review ini baiknya ya kalau dari kita itu biasanya kan artikel itu lengkap nih, tulisannya ada nama penulis, ya ada afiliasinya, dan sebagainya. Nah, karena jurnalnya, kalau misalnya jurnalnya itu menerapkan sistem double blind, itu Bapak-Ibu bisa dihapus dulu. Ya, dihapus dulu itu nama penulisnya, terus afiliasinya, dan sebagainya lah. Kecuali ya judul sama artikelnya memang nggak usah dihapus, cuman nama dan emailnya aja, dan afiliasinya. Nanti supaya si reviewernya itu nggak tahu lah gitu, oh ini nggak kenal lah ibaratnya gitu ya, menghindari dari conflict of interest. Okay. Nah, reviewer akan melakukan review. Nah, ini setelah kita kirim, kita request ya tadi artikel tersebut ke reviewer, nanti reviewer itu akan mereview artikel tersebut berdasarkan tanda penerimaan dari email permintaan pada reviewer. Nah, reviewernya itu nanti akan mengklik URL yang udah kita kirim atau editor kirim melalui proses tadi ya, select reviewer terus request. Nah, langkah-langkah ini sebenarnya harus diikuti dalam sekali waktu dan dimulai dengan konfirmasi. Jadi apakah si reviewnya ini menerima atau tidak gitu ya. Kalau misalnya ya bisa aja reviewer menolak ya, menolak untuk mereview artikel tersebut supaya dengan cepat ya editor itu bisa mengganti reviewernya. Jadi, nah ini kerjasama antara editor dan reviewer ini harus terjaga ya komunikasinya. Jadi tampilan reviewernya seperti ini. Jadi nomor 2 itu kan ada, ya nomor 1 itu kan ada will do the review. Artinya reviewernya itu sanggup gitu ya,
atau menyetujui atau menerima naskah tersebut untuk direview. Nah, responnya itu ada dua. Nah, terus yang nomor dua, yang poin nomor duanya itu adalah artikelnya, manuskripnya, ya. Terus yang nomor empat mungkin nanti setelah direview, ya, setelah direview mungkin kelihatan apa ada catatan-catatannya, tinggal diupload, dan nomor lima itu memberikan rekomendasi kepada artikel tersebut. Nah, setelah editor merekam keputusan nih, jadi misalnya setelah direview, nah rekomendasinya kan sudah kelihatan ya dari review A atas nama Rizky Trisnadi, terus rekomendasinya langsung accept submission. Jadi langsung diterima nih artikelnya ya. Nah, nanti editornya langsung memilih nih untuk menentukan apa namanya artikel ini gitu ya. Accept submission juga, atau mungkin ada, kalau dari rekomendasinya ada revisi, ya tinggal dipilih ya, sesuai dengan rekomendasi dari reviewer. Nah, nanti setelah dipilih, misalnya pilihnya accept submission, tinggal ya record aja record decision-nya. Lalu setelah kita tentukan decision dari editor, ya, kalau misalnya ini contoh kasus sudah diterima sama editornya, nah, nanti editor jangan lupa untuk menotify author, ya, untuk memberikan notifikasi kepada author via email bahwa artikelnya tersebut sudah diterima, gitu. Nah, ini kan apa namanya melegakan lah si author tersebut ya, supaya tidak harap-harap cemas apakah artikelnya itu diterima atau enggak, gitu ya. Jadi dengan notifikasi ini si author atau penulis itu jadi tahu gitu ya kabar selanjutnya dari artikelnya. Nah, setelah keputusan accept submission di record atau diklik record decision, editor dapat memilih versi serahan ya. Jadi misalnya nih setelah selesai, jadi tinggal dipilih nih file-file mana yang mau kita kirim ke copy editor atau copy editing ya. Apakah yang versi sudah direview? Kalau harusnya sih yang sudah direview ya. Jadi naskah yang sudah direview mungkin ada catatan dari reviewernya. Nah, dari naskah itu atau manuskrip itu yang akan dikirim ke copy editing. Artinya kan itu yang paling terbaru lah setelah dari reviewer tadi. Ya, nanti setelah kita pilih send to copy editing filenya, pilih ya filenya yang review version. Nanti status dari file tersebut udah berubah nih dari in review masuk ke in editing. Nah, untuk tampilan dari copy editor ya, setelah masuk ke copy editing kita nanti bisa menjadwalkan ya atau memberikan ke layout, ke proofreading, dan tergantung dari konfigurasi jurnal masing-masing ya. Step-step ini sebenarnya masih bisa di-handle sama editor, ya. Atau mungkin dari jurnal Bapak Ibu ada bagian copy editing sendiri, gitu. Tergantung dari jurnalnya tadi. Ya biasanya sih yang kalau di kami ya, kalau di saya itu ya editor juga yang melakukannya, gitu ya, supaya prosesnya lebih cepat lah, gitu. Nah, setelah selesai ya, setelah selesai di copy editing segala macamnya sudah selesai, berarti tinggal kita masukkan ke dalam jadwal untuk diterbitkan ya. Misalnya tadi ya di awal itu kan editor itu belum membuat isu ya, misalnya editornya itu belum membuat isu, berarti tampilannya kan nggak ada nih yang di feature isunya. Kalau misalnya editor sudah membuat isu yang baru atau versi yang edisi yang terbaru, itu nanti muncul di bagian future isunya. Karena ini kasusnya, contoh kasusnya ini adalah dia belum membuat isu baru, berarti nggak ada tampilannya. Nah, jadi yang kita pilih ini, kalau misalnya seperti ini ya, kita pilih adalah to be assigned. To be assigned. Nah, lalu ini di bagian layout editor ya. Nah, dalam di bagian layout editor, dan ada bagian galley format. Nah, bagian galley format ini yang nantinya skrip atau manuskrip atau artikel yang akan terbit
yang sesuai dengan setelah di editing lah, setelah di editing, setelah di layout, setelah sesuai dengan template jurnal. Nah, ini nanti yang akan muncul di jurnal kitanya, di jurnal, di halaman jurnal kitanya. Jadi dipilih yang bagian galley formatnya ya. Kalau misalnya kita mau upload ke bagian galley format, nah itu di bawah itu, di bagian bawah itu ada upload file to. Nah, pilih yang galley ya. Terus nanti tinggal pilih aja filenya yang mana. Nanti tinggal di-upload. Nah, ini nanti yang akan muncul di jurnal kita ya, lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini selesai, ya kan tadi kan statusnya di slide sebelumnya itu future issue ya, masih to be assigned. Nah, bagian editor selanjutnya adalah membuat issue tentang terbitan yang selanjutnya atau membuat edisi untuk diterbitan selanjutnya. Di tampilan awal editor dipilih yang create issue yang bawah. Nah, kalau misalnya kita sudah membuat issue tadi ya. Misalnya ini contoh volume 33 nomor 1. Nah, nanti tinggal diklik aja nih yang kita akan terbitkan, tinggal klik yang di volume apa yang di issue tersebut. Bisa dari sidebar ya, langsung di yang tadi, yang di sini kalau misalnya ada di bagian future issue, tapi kalau misalnya kita belum ada ya kita buat create, kita buat dulu issue-nya. Nah, setelah buat nanti tinggal diklik edisinya. Nah, tinggal dimasukin deh artikelnya ya. Artikel yang tadi kita masukkan ya, kita sudah lakukan proses dari editing, dari reviewer, reviewing, dari view dan sebagainya. Nah, tinggal dipilih filenya, artikelnya mana-mana aja yang mau kita masukkan atau kita terbitkan di edisi tersebut. Ya, tinggal klik publish issue. Oke, sudah selesai materi dari proses editing sampai dengan siap untuk dipublikasi atau malah sampai siap dipublikasi. Saya kembalikan ke Pak Wes. Mangga Pak Wes. Ada nggak Pak Wesnya? Baik. Langsung saja sama Pak Agus lah. Siapa yang mau bertanya langsung. Oh, siap. Kemudian Mangga bisa dijawab ya. Saya lagi persiapan ini Pak buat materi sore. Mangga Pak Wes. Ya, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan melalui bisa langsung diketik di chat atau bisa ngomong langsung. Silakan Bapak Ibu. Wah, kayaknya udah pada paham semua nih pesertanya, Masya Allah ya. Hebat semua. Gak ada yang nanya Pak Wes, Masya Allah udah hebat-hebat ya pesertanya ya. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kita bisa kenalan saja dengan masing-masing peserta. Mudah-mudahan nanti bisa sambil share juga bagaimana kondisi dari masing-masing jurnalnya. Ya, atau ya, juga ya. Mungkin kalau sekiranya ada yang baru-baru, nanti bisa direkomendasikan link untuk belajar lebih lanjut. Ini nah, silakan dari peserta, kita tidak harus tanya jawab, bisa diskusi saja apa. Ya, dari chatnya ada nih. Waalaikumsalam ya. Bapak, saya Pipit dari UPI, jurnalnya namanya Jurnal Kepelatihan Olahraga. September ini rencananya mau terbitan keempat. Nah, kan kalau misalnya sudah terbitan keempat tuh kan kita bisa mengajukan untuk akreditasi ya. Ini lagi siap-siap nih ceritanya mau akreditasi. Cuma yang sebelum-sebelumnya itu, kita suka yang modelnya quick submit plugin itu loh Pak. Kan kemarin ada edaran juga kan sempat kan nggak boleh pakai quick submit plugin. Nah, kita edisi ini kita mencoba untuk yang tadi seperti Bapak sudah sampaikan. Nah, cuma karena jurnal ini adalah luarannya mahasiswa S1 dari skripsi mereka, otomatis kan yang masuk tuh banyak.
sedangkan kita tidak bisa mempublikasikan semuanya. Nah, akhirnya di kolom unassigned itu banyak sekali gitu loh, artikel yang memang belum kita apa-apakan gitu loh. Dan jadi istilahnya, lalu lintas artikelnya tuh memang, kalau saya akui sih memang ini nggak rapi gitu ya Pak, ya seperti itu. Nah, kira-kira bagusnya nih untuk nanti saya pengajuan akreditasi, itunya di kolom itunya dikosongkan saja gitu, benar-benar dihilangkan, atau gimana nih Pak gitu kan. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kemarin itu yang rekan saya yang memang pengelola jurnal juga kan yang bagian untuk IT-nya ya, saya kan kurang paham kalau yang bangsa sistem kayak gitu, mau merubah nama-nama yang ada di editor section kayak gitu-gitu. Sebelumnya kan udah pernah ada gitu ya, udah dimasukin. Tapi ketika sudah dimasukkan lagi, itu tuh nggak berubah gitu, masih yang lama. Nah, itu kira-kira ada kesalahannya di mana gitu ya, Pak? Untuk pengaturan nama-nama yang ada sebagai dia sebagai editorial section, kemudian juga sebagai reviewer seperti itu. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih. Ya. Ya, untuk bagian yang pertama di bagian unassigned dihapus atau enggak? Ya, kalau saya sih sarannya lebih baik nggak usah dihapus lah Bu, karena memang kayaknya nggak ada penilaian juga ya Pak Wes ya di assignnya, di unassignednya itu banyak atau enggak, itu kayaknya nggak masuk penilaian akreditasi juga. Jadi justru biar biarin aja kayak gitu, biar aja banyak gitu ya. Jadi mungkin mungkin nanti salah satu asesor jurnalnya melihat, wah ini jurnalnya laku nih, banyak yang assign gitu ya. Udah biarin aja Ibu kalau itu saran saya. Mungkin nanti dari Pak Wes mungkin ada tambahan. Nah, selanjutnya merubah nama. Jadi kayak misalnya contoh ya, secara default atau secara bawaan dari OJS itu kan memang udah ada Bu, kayak misalnya tadi editor, journal manager, section editor, reviewer, semuanya itu memang sudah ada dari apa namanya dari OJS-nya secara default. Nah, kalau misalnya mau mengganti itu, harusnya itu dari mungkin agak sedikit ngoprek sih ya, ngoprek ke dalam-dalamnya OJS itu yang saya tahu. Karena selama saya megang jurnal itu nggak maksudnya mungkin ada kali ya Pak Wes, ada tambahan-tambahan kayak saya pernah ngeliat juga sih memang kayak di jurnal apa gitu dari penanggung jawab, bendahara, sekretaris dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kayak gitu mungkin bisa ditambahkan, tapi kalau mengedit yang sudah ada kayaknya memang harus langsung masuk ke panelnya Ibu ya, bagian di folder di OJS-nya itu. Itu sih kalau menurut saya, Bu. Mungkin dari Pak Wes ada tambahan, Pak Wes? Ya. Lanjut saja. Oke, siap. Pak, berarti kita masuknya sebagai journal manager kan ya, kan? Kalau misalnya untuk, maksud saya itu jadi menambahkan nama dan menghilangkan nama gitu kan, berarti kita masuk ke itu, kemudian unenroll kan, seperti itu. Tapi setelah seperti itu, si nama itu tuh masih ada gitu. Jadi pada saat kita mau mau mendistribusikan si artikel itu, dia tetap aja namanya yang keluarnya itu gitu. Oh, masih nempel. Iya, masih nempel. Oh, ya mungkin dia akunnya cuma satu atau kayak gimana, Bu? Maksudnya gimana Pak? Ya tadi kan tadi saya sempat singgung ya. Jadi satu orang itu bisa dari satu atau dua role juga ya. Mungkin dia sebagai reviewer juga, mungkin dia juga sebagai editor. Nah mungkin dia juga bisa kita tugaskan yang paling itu ya sebagai journal manager. Nah mungkin di situ Bu. Jadi kalau misalnya orang tersebut kita role satu sebagai editor, ternyata dia masih ada nih sebagai reviewer. Nah, nanti mungkin muncul lagi kalau misalnya kita pilihan reviewer. Atau mungkin kalau misalnya saya, baiknya dihapus aja dulu usernya, nanti create lagi ulang gitu deh, Bu. Bikin ulang baru gitu. Create. Berarti usernya. Mendingan bikin ulang baru aja ya, dirapihin dari awal ya? Di unenroll ya, semua dari dulu ya? Baru masuk-masukin. Bisa aja, bisa. Bisa. Terima kasih Bapak, Mangga. Assalamualaikum. Ya, Mangga Ibu. Ya, oke. Selanjutnya,
Kalau di OJS2 ini tidak ada fasilitas second round review ya, soalnya pernah editor merekomendasikan. Oh, ada Pak. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai dari satu round itu, kita bisa ajukan ronde 2 di OJS-nya itu, Pak. Sama sih apa namanya? Cara penggunaannya juga sama. Jadi setelah selesai nanti kan si author itu mengupload ulang file yang udah direvisi lah setelah dapat catatan dari reviewer, terus reviewer minta direview lagi, itu kita bisa melakukan second round atau ronde kedua ya. Ada caranya. Caranya hampir sama kayak kita menugaskan reviewer ya. Kemudian seringkali baik author maupun reviewer yang katanya telah mengupload artikel, tetapi di OJS tidak ada file, sehingga untuk author yang submit awal pernah kami tolak. Reviewer jadi kirim via email ke editor. Nah, kalau yang kayak gini memang ini mah mungkin pas lagi submit ya, Pak. Pas lagi submit ke OJS-nya, mungkin gangguan dari internetnya. Karena kalau dari pengalaman saya, kalau misalnya internetnya lagi nggak stabil, terus dia submit artikel itu muncul di apa namanya di halaman editornya muncul ada satu penulis gitu yang mengirim yang submit ke OJS kita ke jurnal kita, tapi nggak ada artikelnya. Nah itu memang sering terjadi, Pak. Salah satu caranya mungkin ya Pak yang saran saya itu adalah coba di-upgrade versi OJS-nya. Versi OJS 2 kan yang sekarang terbaru itu dua versi 4.1 atau 4.2 gitu. Pokoknya yang paling last update yang versi OJS 2-nya. Gitu. Kalau misalnya mau yang lebih ini lagi versi 3 sekalian gitu Pak, biar lebih aman. Cuman agak beda sedikit lah yang untuk versi 3-nya. Gitu Pak. Iya Pak, sama-sama. Ya Bapak Ibu silakan. Tadi Pak Wes ngebahas tentang perkenalan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tadi memperkenalkan diri, terus menceritakan gimana kondisi jurnalnya di tempat Bapak Ibu ya. Apalagi yang tadi Bu siapa yang dari UPITA tadi Bu Pipit ya udah persiapan mau akreditasi. Ya kan kalau untuk yang tahun 2020 ini saya dapat info terakhir tanggal 30 September ya. Jadi harus dipersiapkan ya. Apa namanya ya, cari tadi kalau misalnya quick submit. Tadi kan ada quick submit ya. Kalau saya sih biasanya, karena memang file yang lama-lama itu belum online, ya belum secara online, terus sekarang mau online, terus siap untuk akreditasi, memang harus quick submit. Tapi prosesnya, jadi kita mundur, di quick submit itu kan artinya dipublish dulu. Nah setelah itu baru kita jalankan prosesnya dari editor kirim ke reviewer, terus reviewer kirim balik, terus kita atau apa tadi editor decision, terus kirim lagi ke copy editing sampai publish. Nah itu setiap artikel kita seperti itu. Kalau di quick submit itu kayaknya susah Pak dilengkapi. Susah. Ya karena mati posisinya, karena itu kan masuk di plugin quick submit. Jadi saya anjurkan iya. Sebetulnya jangan di quick submit, di proses seperti biasa, tapi belum lengkap semua. Biar aktif tetap masih bisa diisi. Tapi kalau sudah quick submit, mati Pak. Hanya awal saja submission dengan yang production aja. Nah, oke, siap. Nah itu mungkin tambahan dari Pak Wes. Siap Pak. Terima kasih Pak Wes. Siap. Ditanya saja Pak satu-satu. Pak Widi Kusuma, silakan Pak. Baik Pak, saya menyimak Pak. Terima kasih. Kebetulan sama satu prodi dengan dari Dokpit, dari kepelatihan juga Pak JKO. Terima kasih. Oke, berikutnya Pak Lukman. Aduh, ini ahlinya Pak Lukman ikut hadir di sini. Hah? Beneran Pak. Itu Pak Lukman Ristek? Silakan barangkali. Mending gabung. Ya, silakan Pak. Kalau sekiranya ini aja Pak, jurnalnya dari mana begitu. Kemudian kondisi sekarang bagaimana jurnalnya.
Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Nur Lukman dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kebetulan saya diamanahi untuk ngelola sebagai editor di Join dan di jurnal Az-Zahra. Dan Az-Zahra ini jurnal yang baru mungkin baru mau terbit di Desember untuk terbitan pertama mungkin ya. Makanya ya untuk sementara mungkin saya mendengar dulu karena ya masih mencoba-coba. Nuhun Pak Wes. Pak Agus juga. Dikirain teh dari mana Pak Lukman, ternyata masih satu kampus. Iya. Lo join bukannya udah enggak dipegang sama Pak Aldi ya, Pak? Sudah dipisah. Ada penugasan baru. Ya. Oh iya. Saya kemarin ngirim itu Pak ke join. Oh gitu. Tinggal kontak Pak Lukman ini nih. Buat tugas kuliah, Pak. Sudah ini belum, Pak? Sudah ada itunya belum? Sudah ada yang mau proses belum? Kemarin ya terakhir udah in review sih, Pak. Oh iya. Nanti saya coba lihat, Pak. Dan mangga, Pak. Ya, ditunggu lah, Pak. Lanjutkan, Pak Gus. Ada Pak ini dulu. Pak Boyke Rustiaji. Silakan Pak Boyke bisa bergabung. Bisa bercerita dari kampus mana, dari jurnal mana. Nama saya Boyke Rustiaji. Mohon maaf, di sini sedang ada perkuliahan online juga, Pak. Satu ruangan sama dosennya. Saya dari ya, YPB Cirebon. Dari jurnalnya jurnal Preparandi, Pak. Iya, gimana Pak kondisi jurnalnya, Pak? Aman ya, Pak? Alhamdulillah aman, Pak. Cuman untuk OJS dari pelatihan yang pertama itu, Pak. Masih meraba-raba lah, Pak. Belum masuk sepenuhnya. Ya, berarti tapi proses yang tadi udah paham ya, Pak ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Terima kasih, Pak Boyke. Iya, sama-sama, Pak. Iya, ini ada Pak Asep Ridwan Kurniawan ingin bertanya. Sok, ya siap. Silakan, Pak. Pak Asep. Pak Asep, masih ada nggak orangnya? Kayaknya lagi ini. Terus Pak Mohfikri. Assalamualaikum Pak Fikri. Dari mana Pak Fikri? Iya. Ya, waalaikumsalam. Ya, Pak Fikri. Ya. Suaranya kurang ini, Pak. Sayanya apa dari imannya? Enggak jelas saya dengarnya, Pak. Ya, saya perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Setiono dari kampus SDF YPIB Cirebon bagian IT. Maaf sebelumnya karena saya baru bergabung, saya hanya bisa menyimak. Ya, siap Pak Fikri. Terima kasih sudah bergabung Pak Fikri. Sama-sama belajar kita ya, Pak. Iya, Pak. Siap. Ya, selanjutnya ada Pak Cecep Hilman. Ya, STAI Sukabumi. Iya, Pak. Cecep. Ya, sehat Pak Cecep? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus. Ini ya. Kurang lebih pertemuan keempat, dua kali ketemu langsung di UIN, ini dua kali lewat online yang kemarin itu.
di kampus kita sekarang ini di SDI Sukabumi sedang berusaha untuk memulai OJS dan Sinta. Makanya ada Pak Dr. Mulyawan juga selaku koordinator jurnal, masuk juga beliau udah masuk ke grup ini. Kita paling minta share-nya aja, masukannya, soalnya di jurnal kita itu belum terakreditasi dan kita mau mencoba meng-OJS-kan terus ke Sinta juga, minta masukannya harus bagaimana, dalam artian saya di editor in chief-nya, tapi ini juga baru mau memulai, bagaimana untuk pembinaan ke dosen itu terkait penyusunan jurnal ini, terus bagaimana trik meramu agar naskah-naskah kita ini tidak hanya dari internal. Itu aja sih. Tadi mencoba menganalisis dari awal, perlu ketelitian juga ya terkait sistem IT-nya ini. Pokoknya luar biasa. Terima kasih deh. Di STI Sukabumi sendiri ada berapa jurnal, Pak Cecep? Di STI Sukabumi ini sekarang kita merencanakan itu ada 4 jurnal karena ada 5 prodi baru ini, Pak. Kita mencoba digabungkan 3 rumpun keilmuan, itu nggak apa-apa. Ekonomi Syariah, MHU, KPI, kita coba gabungkan itu dalam satu jurnal karena biar nggak terlalu banyak dan banyak orang juga gitu. Karena perlu waktu untuk proses edukasi ke dosennya itu. Oh gitu, oke, siap. Ya gimana siap, Pak? Ada masalah nggak dari jurnalnya, Pak? Apa? Ya, ada masalah nggak dari jurnalnya, Pak? Atau mungkin ada yang mau dibahas dari jurnal Bapak? Atau kondisi apa, kendala-kendalanya apa aja? Baru sih, Pak, kurang lebih untuk ini baru 1 kali terbit ini. Ini juga atas bimbingan Pak Ripki sama Pak Pari dari UIN juga di mentor sama Pak Ripki. Sama dulu pernah sama Pak Busro itu. Sekarang lagi mencoba untuk proses. Mungkin bisa diskusi langsung kepada penanggung jawab jurnalnya, ada di sini hadir, telah hadir Pak Dr. Mulyawan, bisa langsung Pak Dokter, silakan. Gimana? Ya, assalamualaikum Pak Dr. Mulyawan. Oh, ini ada. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Pak Dokter. Ini kita baru buka grup ya. Aduh, saya telat informasi. Ya, baru masuk ini. Iya. Alhamdulillah ini bisa bergabung dengan RJI Jawa Barat ya. Aduh, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, walaupun baru untuk di Jawa Barat baru saya ikutan, tapi kalau di webinar-webinar RJI yang di mana-mana itu yang sebelum-sebelumnya insya Allah pernah ikutan. Nah, tadi menyambung yang disampaikan Pak Cetit Tilman, apa yang kita sudah lakukan, memang ya namanya juga memulai pasti banyak kendala, Pak ya. Kendala-kendala yang muncul lebih ke hal-hal yang bersifat teknis sebenarnya. Nah, ini mungkin kawan-kawan kita juga kan belum paham 100% tentang OJS, belum lagi ketersediaan tulisan yang memang kita pengennya sih bagus dari awal, tidak hanya sebatas ada tulisan kemudian di OJS kan gitu. Tapi ya tadi itu terkadang persoalan-persoalan teknis ini yang perlu peningkatan kapasitas dari termasuk saya mungkin untuk terus belajar tentang bagaimana pelaksanaan tentang jurnal. Saya mungkin memohon ini kepada pihak RJI Jawa Barat, di sini juga ada Kang Wes nih. Ini kawan saya dulu sering ketemu di kegiatan-kegiatan conference ya, Kang Wes. Iya. Pak Mulyawan, luar biasa Pak Mulyawan. Kerja sama Pak Dokter. Ya. Baru ketemu lagi dengan Pak Dokter Wes nih di sini. mohon supportnya untuk keinginan kita di, ya kita kan perguruan tinggi kecil Pak ya di Sukabumi gitu, tidak seperti hanya di UIN atau di tempat-tempat lain yang sudah mapan gitu. Jadi kita perlu support dan juga bantuan-bantuan teknis yang pasti ini
akan merepotkan juga kalau misalkan kami jadi lebih banyak bertanya nanti nih pada pihak RJI juga. Mungkin sementara itu dulu pengantar dari kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Siap, kalau dari RJI Jawa Barat, nah, Pak Wes laku ketuanya, ketua RJI Jawa Barat, insya Allah siap lah. Kalau ya, di Sukabumi, sama Pak, juga. Kalau iya di apa Sukabumi STAI, saya juga masih di STAI Pak, di Bogor tapinya Pak. Oh, saya di Bogor. STAI, mungkin STAI saya lebih kecil mungkin dari Pak Mulyawan sama Pak Cecep ya. Tapi karena memang saya dicemplungin dari jurnal, ya udah kita ngurus jurnal aja deh, nggak usah ngurus kampus yang apa kampusnya gitu. Benar, perlu fokus. Ya, terima kasih. Benar, fokus. Terima kasih Pak Cecep dan Pak Mulyawan. Ya. Pertanyaan yang tadi Pak Agus. Ya, kumaha. Itu kan ada satu jurnal untuk tiga lingkup bidang ilmu. Itu kan masih jadi pertanyaan bagi teman-teman itu. Ya, itu gimana? Kita rencananya seperti itu untuk efisiensi. Bagaimana nanti buat akreditasi? Kalau memang masih kesulitan, ini mungkin nanti bisa ditambah juga oleh Pak Agus. Saya kira jalankan saja dulu Pak yang ada itu. Oh, sekarang iya. Penting terbit dulu. Hanya memang harus siap untuk mengikhlaskan poin berkaitan tentang lingkup bidang ilmunya, karena nanti akan dianggap sebagai kumpulan semua bidang ilmu. Ya. Kalau jadi, satu fakultas gimana itu? Kayak nah, biasanya kalau satu fakultas dianggap bidang ilmunya satu, jadi bisa lebih fokus. Tapi karena tadi itu kan ada tiga bidang ilmu, Pak, maka nggak apa-apalah kalau sekiranya baru mampu satu jurnal itu, jalankan saja dulu. Cuman poin untuk penilaian akreditasi pasti akan jatuh di bidang ilmunya itu. Gak apa-apa. Terus, untuk menyiasatinya, untuk memudahkan sebetulnya bisa dibuatkan per tema. Misal edisi untuk pertama, mungkin sudah jalan ya. Maka biarkan aja masih semua bidang ilmu. Nah, nanti di nomor kedua, diupayakan bisa satu tema, misalkan tentang syariah. Syariah saja dulu gitu, satu bidang ilmunya. Terbitan berikutnya terbiar berikutnya 4, 2, 3, 10 itu gitu. Kalau memungkinkan, tapi kalau tidak apa adanya saja Pak, yang penting terbit kalau sekarang. Terima kasih Pak. Ya. Ini kan STAI Sukabumi Pak Jenal Abidin ya, Pak ketuanya. Itu yang Yaspida mungkin. Oh, Yaspida. Kalau ini mah Pak Dadang, oh, Pak Dadang ini yang kas satunya. Oh iya iya. Yang Prof Ndin nih. Prof Ndin ya. Oh iya. Ya dulu pernah ngobrol juga dengan Prof Ndin berkaitan tentang pengembangan. Saya kira nanti kalau perlu ada yang dibantu, insya Allah nanti kita bantu Pak lah. Pak Mulyawan kan masih dari UIN juga lah, masih keluarga besar. Nanti bisa bareng-bareng sekiranya ada kesulitan. Misalkan tadi Pak ada kesulitan dalam penulisan naskah itu, jangan dianggap harus naskah punya dosen. Naskah mahasiswa juga tidak masalah, dari skripsi, dari tugas kuliah, tetapi yang penting isinya standar untuk jurnal, artikel jurnal. Saya beberapa ada naskah-naskah yang saya ambil dari mahasiswa S2, tugas-tugas kuliah yang kemudian dibuatkan mini riset. Saya dorong kemudian mereka untuk publikasi, akhirnya bisa muncul. Naskah skripsi juga tidak masalah. Untuk tahap awal misalkan mahasiswa yang terbaik tulisannya lalu dibuatkan jadi jurnal, itu bisa diterbitkan di jurnal yang ada di kampusnya. Dengan cara begitu nanti jurnal punya banyak bank naskah untuk kemudian bisa diterbitkan. Jadi jangan berharap harus penulis dari luar dan dosen. Tidak apa-apa, penulis dari dalam mahasiswa atau mahasiswa dari kampus luar juga. Yang penting itu memenuhi standar untuk publikasi artikel jurnal. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan lupa untuk banyak silaturahmi sesuai dengan bidang ilmu jurnalnya. Kalau bidang ilmu jurnalnya tarbiyah, maka ngobrollah dengan pengelola jurnal-jurnal tarbiyah. Meskipun ada yang Sinta 2 misalkan, tidak apa-apa nanti sambil dikelek-ketek, yang ditolak-tolak kirimkan ke jurnal saya misalkan gitu. Itu kemudian pasti akan memungkinkan nanti ada rekomendasi.
ini ada jurnal baru, naskahnya cocok kelihatannya dikirimkan ke sana. Nah, itu biasanya akan sangat membantu untuk mendapatkan banyak peluang-peluang naskah yang lain. Meskipun setiap jurnal sekarang itu harus bersaing karena penulisnya itu-itu saja, tapi naskahnya harus banyak yang kemudian diterbitkan. Maka alternatifnya yang tadi, bisa mahasiswa, bisa kerja sama mahasiswa dan dosen, bisa juga lalu kemudian dari praktisi juga bisa. Yang penting di standarnya itu, bukan status mahasiswa, dosen, ataupun pekerjaannya yang lain. Banyak peluang di situ. Itu bisa dibantu mungkin Pak Agus, ada perspektif lain? Ya, cukup kayaknya. Emang lengkap banget dari Pak Wes, tambahan itunya. Ya, memang kayak gitu Pak Cecep, Pak Mulyawan. Ya, kalau misalnya memang ada tiga prodi atau tiga ilmu yang jadi satu, memang khawatir dianggap tadi nggak apa, lebih lebar kemana-mana gitu ya. Tapi benar, kalau misalnya dibuat per tema itu lebih bagus lagi. Jadi lebih spesifik mungkin pas ya, setiap terbitan. Kalau memang harus ada diikhlaskan, tadi Pak Wes bilang diikhlaskan poinnya berkurang di bagian itu, ya mungkin bisa dimaksimalkan di poin yang lain gitu Pak. Mungkin dari bagian template-nya kah, atau dari jenis-jenis apa, macam artikelnya kah, seperti itu Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibu. Saya Kori dari Politeknik Negeri Bandung, dari Polban. Kebetulan saya editor in chief-nya jurnal Bahasa Inggris Terapan. Kami sebetulnya tahun ini sudah volume ke-6 ya, cuman saya baru pegangnya dari tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu belum ada EISSN-nya. Nah, kebetulan untuk tahun sekarang udah keluar, udah ada, hanya yaitu kendalanya. Yang pertama, kemarin kami juga pindah OJS dari OJS 2 ke OJS 3. Lalu tim saya itu kemudian, jadi kami masih juga bermasalah ya dengan sistem gitu ya. Terus teman-teman juga yang kalau diminta masuk ke sistem untuk meng-submit jurnalnya juga males gitu kadang-kadang gitu ya. Pak Belit cenah gitu. Saya juga sebetulnya kami juga punya rencana ya untuk segera mengakreditasikan gitu. Kan ini sudah tahun ini sudah belum ke-6. Nah, satu kendala kami itu adalah di sistem yang berarti nanti juga akan mempengaruhi barangkali akreditasinya ya Pak Agus ya. Terus yang kedua, kami punya mitra besar, ada yang dari luar negeri. Ya di luar itu kita punya 4, satu UNPAD, satu UPI, satu dari Jepang, satu lagi dari Thailand. Nah, kemarin saya mencoba untuk yang meminta yang di Jepang untuk mereview artikel kita dan hasilnya luar biasa, seperti mau masuk ke Q1 begitu. Lalu juga sangat lengkap gitu ya. Terus saya jadi malam jadi takut untuk memberikannya ke penulis gitu, takut nanti jadi pundung. Nyari artikel dari luar itu susah gitu ya. Nah, terus yang karena mencoba untuk fair ceritanya, jadi yang dari dalam saya kirim untuk di-review di luar ini. Di luar, dan ternyata juga hasilnya juga heboh gitu ya, sampai penulis saya pundung. Yang di dalam itu dia nggak mau karena aku pusing, nanti aja terbitan berikutnya aja. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, bagaimana kalau kami misalnya sekarang kan masih mereview tuh, jadi ada yang lewat email begitu, terus nanti hasilnya di-upload aja begitu Pak Agus, atau bagaimana gitu, karena untuk tahun depan kami mencoba untuk submit ya untuk di ini gitu loh. Udah gitu ini tahun ini juga udah telat ini gitu, karena ya itu tadi ya pandemi, terus jurnal yang baliknya lama gitu ya.
yang diminta di review, di apa, diperbaiki. Oh iya, nanti ini aku sibuk ini, sibuk itu. Jadi ya lumayan mesti bersabar begitu. Gimana ya? Ya, ya, ya. Kalau artikel, insya Allah ada aja gitu. Dan apalagi dari luar gitu. Ya, terima kasih Ibu ya. Jadi kalau misalnya memang lagi apa kan tadi Ibu bilang migrasi ya, sudah migrasi dari OJS 2 ke OJS 3, memang agak sedikit ada perbedaan, tapi ya tetap harus belajar Bu, harus tetap belajar supaya karena kan ya tadi ya ada poin penilaian tentang manajemen jurnalnya ini apa full online ya, full daring online, atau ya tadi ada yang setengah-setengah juga, ada yang by email atau full online dari OJS. Kayak gitu Bu. Jadi tetaplah belajar terus lah untuk OJS 3. Mungkin nanti dari mungkin bulan depan itu ada khusus yang OJS 3-nya Bu dari RJI Jawa Barat, yang nanti mungkin Ibu bisa ikut ya pelatihannya atau webinarnya. Okay, yang kedua itu tadi ya, yang reviewer dari luar ya Bu ya? Iya. Emang, ya memang harus tetap dijalanin Bu kalau kayak gitu. Ya, walaupun pundung-pundung juga namanya penulis, kalau sudah submit ke jurnal kita, itu berarti udah siap konsekuensinya. Ya salah satunya direview sama reviewer kita, ya siapapun itulah ya reviewernya. Nah, catatan dari reviewer itu ya tetap harus dikirimkan ke autornya, wajib itu dikirimkan ke autornya, terus nanti autornya tetap memberikan revisiannya. Atau mungkin kalau Ibu bisa ya, kalau saya juga pernah sih kayak gitu, kita kasih second opinion Bu, jadi kita kirim ke reviewer yang lain gitu ya. Misalnya satu dari Thailand tadi, nah satu lagi mungkin dari reviewer yang lain gitu ya. Nah nanti keputusan tetap ada di tangan editor ya, gimana ya dari keputusan reviewer itu, dari rekomendasi reviewer itu, keputusan tetap di tangan editor. Nah jadi supaya baliknya nggak lama juga dari author ke kita gitu ya, tetap harus dijalankan, tapi bisa diberikan second opinion ke reviewer kedua. Artinya tadi kan tadi di bagian OJS-nya itu kan ada pilih reviewer satu ya. Yeah. Nanti kita bisa kirim lagi ke pilih reviewer dua gitu. Jadi supaya ada pilihannya. Gitu Bu. Yang tadi yang ketiga apa ya Bu ya? Saya enggak agak lupa ini. Kayaknya kok jadi juga ya, maksudnya itu nanti jadinya tetap akan mempengaruhi untuk iya Bu, memang ada beberapa poin ya, kalau misalnya dari manajemennya itu tadi ya, biar karena kan nanti pas kita mau mengajukan akreditasi gitu, kita kan diminta untuk membuatkan satu ID ya untuk asesor supaya asesor itu bisa masuk ke jurnal kita. Nah, itu kan dari situ bisa kelihatan tuh, apalagi sebagai editor ya. Yeah. Kita buatkan ID editor untuk asesor. Nah, nanti supaya asesornya itu bisa ngelihat itu daleman jurnal kita. Nah, disitulah nanti terkuak semuanya, Ibu, ya. Dari jurnal-jurnal. Ya, gitu. Ini juga kemarin itu, saya kan pegang tuh dari tahun kemarin itu, saya malahan harus utang yang karena tahun sebelumnya itu tidak terbit ya, jadi tidak ada penerbitan, akhirnya ya kita supaya tidak ada bolong ya diterbitkan tahun kemarin, diisi yang 2018 itu gitu loh. Dan kemudian webnya diberesin, jadi semua sudah sudah ada di web gitu. Dan sekarang ya itu tadi masalahnya kami ini harus dengan segala kesibukan yang lain gitu ya, yang ngajar ya segala macam juga ya, harus belajar lagi dengan OJS yang baru ini. Nah ini tadinya saya sudah minta untuk ketua PPM kami untuk minta offline gitu untuk pelatihan khusus untuk masalah
manajemen jurnal ini gitu, pengelolaan melalui OJS ini gitu. Jadi kan langsung tuh praktek gitu, jadi nggak kadang-kadang lewat tutorial salah lagi gitu. Terus gitu ya. Kemarin juga yang dari Dikti itu kan juga ada ya kemarin gitu yang bimbingan apa itu asistensi untuk akreditasi jurnal, saya juga ikut juga gitu. Jadi tahu, jadi punya pengetahuan juga, oh harus begini, harus begini. Ya kan ini kan memang butuh salah lagi ini diinin ke sini salah lagi gitu. Ya yang ininya gitu. Barangkali nanti juga RJI bisa yang membuka yang ininya luring ya, luar jaringan gitu. Ya, ya insya Allah nanti dikabarin Bu untuk yang OJS 3-nya. Tapi emang kita udah dijadwalkan, ya kan untuk yang bulan ini, bulan September ini kan baru OJS 2, nanti OJS 3. Mungkin nanti sampai 8 bulan ke depan ya, setiap bulan kita ada pelatihan webinar. Ya mungkin syukur-syukur kalau misalnya sudah selesai lah COVID-nya, jadi bisa offline langsung pelatihannya ya. Gitu, ya, bisa luring aja lah gitu, jangan daring-daring gitu. Iya, iya. Gitu. Ya, ya, ya. Ya gitu aja Pak Agus. Ya, sementara terima kasih banyak atas ininya, atas gitu. Saya tambahan mungkin ya Bu. Oh ya, siap. Boleh Pak, silakan. Jadi yang pertama, reviewer itu bukan pembuat keputusan. Ya. Keputusan untuk menerima ataupun menolak naskah itu ada di editor. Ya. Jadi pertimbangan ketika ada catatan dari reviewer itu pertimbangan untuk peningkatan kualitas naskah. Ya. Jadi tetap nanti kembali kepada editor apakah naskahnya akan dilanjutkan untuk dipublikasikan atau mengikuti saran dari reviewer misalkan ditolak. Jadi meskipun reviewer menyatakan ini naskahnya kami tolak, tapi pertimbangan dari editor itu diterima, maka kita bisa seperti saran Pak Agus tadi menyampaikan ada reviewer yang pembandingnya sehingga memberikan catatan yang lebih positif gitu. Atau kalau misalkan tadi sampai pundung, nah ini biasanya kan susah penulis apalagi yang jurnalnya belum terakreditasi, sangat malas untuk memperbaiki naskah. Maka sebagai editor yang bertanggung jawab mau tidak mau berarti editorlah yang kemudian ikut membantu. Tapi tetap dalam pengetahuan dari penulisnya. Artinya ketika ada perbaikan tambahan, sebetulnya tidak boleh editor itu memperbaiki. Kita itu kan hanya mempackage saja ya, hanya mengemas. Menyesuaikan dari sisi redaksinya saja, bukan kontennya. Tapi kalau penulisnya itu kesulitan, maka mau tidak mau karena kita ingin Sinta 2, kita yang kemudian terjun. Yang kemudian kita arahkan ke penulis, ini perubahan-perubahan berdasarkan catatan dari reviewer. Apa mau dilanjut, disetujui untuk kemudian dipublikasikan atau bagaimana. Maka ada komunikasi seperti itu. Ya, itu yang biasanya dilakukan oleh jurnal-jurnal yang belum Sinta 2, Bu. Dengan keterbatasan kemampuan editornya, dan juga penulisnya yang dalam kondisi psikologis tidak bisa dipaksa begitu. Betul. Mau tidak mau akhirnya diterjunkanlah editor-editornya yang ikut membantu. Kemudian kalau saya mengusulkan, memang proses review itu diberikan ada tenggat waktu. Jangan kemudian di, karena di LJS sebetulnya sudah ada batasan, 2 minggu, 4 minggu, maksimal 4 minggu. Ya. Tapi kalau memungkinkan kan 2 minggu, sebelum 2 minggu, 1 minggu sudah selesai. Ya. Lalu juga ke penulis sama seperti itu. Berikan waktu untuk penulis untuk memperbaiki 1 minggu. Lalu kemudian berikan lagi, kalau misalkan ada kesulitan kesibukannya, beri beberapa hari. Lalu setelah itu sampaikan saja kemudian bahwa naskah ini harus segera diterbitkan. Mau tidak mau penulis ikut membantu. Sehingga dengan cara begitu, penulis juga sudah tahu kapan jadwal akan terbitnya. Ya. Kalau di jurnal yang sudah Sinta 2 lebih enak, Bu. Ibu menyatakan ini tidak akan diterbitkan, mereka pasti langsung gegerbegan. Iya, saya perbaiki. Daripada tidak diterbitkan, akhirnya mempengaruhi kenaikan pangkat dan golongan, akhirnya biasanya yang sudah terbit di jurnal Sinta 2 itu bersedia untuk membantu. Maka itu yang menjadi pertimbangannya ya. Jangan sampai terlambat. Daripada terlambat, terlalu jauh, lebih baik naskah yang
sudah kita ini kan, lalu kemudian kita terbitkan tepat waktu. Ambil poin untuk ketepatan waktu itu, sambil juga naskah itu terus diperbaiki begitu. Ya, jadi ya, setiap terbitan terbitan itu naskah kemudian terus diperbaiki-perbaiki. Iya. Untuk OJS 3 dan prosesnya yang kemudian agak kesulitan, di RJI sebetulnya kita mau mengadakan apa ya? kayak sertifikasi untuk manajer jurnal. Jadi manajer jurnal ini yang kemudian diberikan tugas nantinya bisa di-hire oleh kampus-kampus, tapi tentu saja menyesuaikan dengan waktu, tenaga, dan juga perhatiannya ya dari jurnal manager itu. Sehingga bisa membantu. Dalam artian, Ibu sebagai editor cukup saja di kebijakan dan redaksinya. Nah, nanti jurnal manager termasuk yang membantu editor in chief ataupun editor, itu yang memproses di OJS-nya gitu. Iya. Kami minta ada naskah-naskah ini, nanti begitu Bu, jurnal manager itu. Kami minta ada 5, ada 2, ada 3 format. Naskah pertama, lalu kemudian catatan dari reviewer, lalu naskah terakhir. Biar kemudian satu per satu dikirimkan di dalam OJS-nya, sehingga betul-betul standar sesuai dengan yang diminta oleh akreditasi. Tapi ke depan akan begitu. Ya. Hanya sekarang memang belum. Di kita sedang menyiapkan ada LSP ya, lembaga sertifikasi profesi yang salah satunya jurnal manager yang tadi. Ya. Biar kemudian editor jangan terlalu pusing. Aduh, ini mah sudah editor, sudah ngedit, review, nambah juga catatan. Aduh, semuanya. Masih untung kalau gajinya yang nambah kan, kalau honornya yang nambah. Ini pahalanya yang nambah kan? Ya, biar lebih dekat ke akhirat kali ya. Ya, begitu Bu. Betul. Nah, mungkin kalau, untuk OJS 3 minggu depan, bulan depan ya Bu, Ibu bisa ikut. Nanti kita informasikan lagi di grup-grup WA RJI Jabar untuk kemudian ada persiapan lah jeda waktu yang lebih panjang. Karena ini lagi pada sibuk Bu, persiapan semester baru. Samalah dengan Ibu begitu. Iya, jadi kegiatan semua ini belum maksimal seperti yang diharapkan. Tapi karena kita rutin, kita akan terus memperbaiki. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa kembali di pertemuan berikutnya dengan Ibu. Mungkin itu Bu, tambahan dari saya. Oh, barangkali mungkin saya, apa boleh kami boleh ikut gitu di grup, ada WAG-nya RJI gitu, WA grup RJI? Oh, baik Bu. Nanti kalau Ibu belum, kita buatkan khusus saja yang RJI webinar series ini, ada grup baru, nanti kita infokan. Ya, supaya nggak ketinggalan ini informasi. Ya, gitu. boleh Bu. Boleh di chat, kalau ada yang mau bergabung, silakan untuk masukkan nomor WA-nya ke nomor saya. Kalau di jurnal kami, reviewernya itu rajin Pak. Jadi dikasih waktu sekian ya belum seminggu kadang-kadang sudah kembali. Nah, itu sebetulnya positif, bagus Bu berarti. Ya, apalagi yang dari Thailand itu sangat-sangat antusias sekali dengan jurnal kami gitu. Malah mungkin ke depannya mau dimasukkan ke dalam board of the editor barangkali. Mungkin kan itu mungkin kami akan lebih membuat semacam itu begitu. Tapi kan sekarang masih dilihat untuk dulu. Reviewer yang bagus seperti itu, Ibu jadikan sebagai standar untuk catatan review yang lain. Beliau itu memberi catatannya seperti apa, karena pasti akan standar internasional. Ya. Kemudian simpan naskah yang direview-nya itu di nomor satu, Bu. Paling awal. Sebab nanti asesor akan menilai, langsung akan lihat itu. Wah, ini review-nya bagus sekali. Padahal bisa jadi karena itu dari luar negeri. Ya. Sedangkan yang lain secanya, karena orang Indonesia kurang begitu jeli begitu, tidak terlalu banyak catatannya. Tapi dengan disajikan yang paling bagus di awal, nanti akhirnya asesor langsung memberikan catatan, wah ini reviewnya bagus, gitu. Jadi itu ada positifnya juga, Bu. Ya, nah ada lagi ini kalau yang dari dalam itu biasanya mereviewnya itu langsung di naskah gitu. Kalau gitu gimana ya, Pak ya? Gimana, Bu? Kalau yang dari luar itu mereka mereviewnya kan dipisah ya antara hasil reviewnya dengan naskah begitu tersendiri. Tapi kalau yang dari dalam itu langsung dari di naskahnya itu. Jadi seperti kita memeriksa mereview ini. Oh iya. Bisa siswa. Bisa dua-duanya tetap bisa. Yang penting bukti reviewnya itu diuploadkan. Iya.
Ya. Kalau reviewernya bisa masuk di akses OJS-nya, bisa langsung mereka yang menguploadkan bukti hasil catatan. Tapi kalau mengirim lewat email, maka oleh editor juga bisa diuploadkan di posisi reviewnya itu. Di situ ada file review upload oleh editor. Tidak masalah, meskipun misalkan masih dalam begitu. Atau kalau bisa juga Ibu masuk saja melalui akun reviewernya. Nanti hasil kiriman email itu masukkan melalui akun reviewer tersebut. Oke. Dengan perkiraan bahwa cara begitu dianggap seolah-olah reviewer yang kemudian memasukkan. Itu ya, juga oke. Tidak masalah. Sebab yang ditanyakan biasanya ada tidak reviewnya, ada tidak bukti sudah melakukan prosesnya, dan ada penugasan di dalam OJS-nya tersebut. Iya. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Silakan, Pak Agus, bisa dilanjut. Ya, oke, siap. Terima kasih Pak Wes tambahannya. Ya, ini di chat ada yang tanya tentang pembuatan ISN ya dari Pak siapa nih sebenarnya? Oh, Pak Rona ya. Iya Pak, ini tadi dari Pak Fahrudin juga sudah memberikan penjelasan lengkap dokumen-dokumennya. Cuma yang saya tahu ada tambahan, jadi harus ada terbitan dulu secara online-nya Pak di OJS-nya, itu ya satu minimal satu terbitan aja, itu nanti bisa keluar ke ISN atau EISN-nya, itu ya. Oke, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi tentang pengelolaan jurnal OJS 2 ya. Saya punten Pak Agus. Ya, mangga Pak Rinto. Baik, terima kasih. Saya Rindu Susilo dari jurnal Digital Science, STF Pemerintah Cirebon. Tadi ingin menanyakan yang pertama terkait dengan hasil review dari viewer ketika artikel tersebut ditolak, apakah wajib, tadi kan bisa diputuskan oleh editor apakah diterima atau tidak. Apakah itu harus wajib juga dikonfirmasi ke reviewer lain atau cukup saja putusan satu reviewer? Soalnya waktu itu saya sempat lihat di koreksi DOAJ untuk pengajuan DOAJ itu satu reviewer itu tidak cukup. Nah itu bagaimana dari sisi mengelola jurnalnya ataupun dari sisi akreditasinya seperti itu, Pak? Ya, tadi ya, Pak Wes kan sudah menyinggung sedikit ya sama Pak. Jadi keputusan diterima atau tidaknya artikel itu bukan di reviewer Pak. Jadi reviewer itu memberikan rekomendasi itu ya. Walaupun misalnya menurut reviewer A misalnya naskah tersebut kayaknya kurang cocok nih gitu. Jadi dia merekomendasikan kalau naskah tersebut ditolak gitu atau di reject. Nah tapi mungkin dari editor apa namanya bilang ini oh bagus ini gitu ya, sayang kalau ditolak misalnya gitu. Nah bisa bisa tambah reviewer ya, jadi bukan tambah reviewer, artinya melakukan review ulang dengan reviewer yang berbeda gitu untuk second opinion gitu, pertimbangan lainnya gitu, yang intinya mungkin nanti kalau misalnya ada, tapi kalau gimana kalau misalnya dua-duanya ditolak gitu, maksudnya dari dua reviewer itu keputusan tetap ditolak gitu, artinya dua reviewer itu merekomendasikan tetap ditolak. Nah balik lagi Pak, reviewer itu bukan pengambil keputusan gitu, jadi kalau misalnya pun dari editor jurnalnya itu masih bisa dimaklumi atau masih bisa diterima, ya keputusan ada di tangan editor gitu ya mungkin, tapi ya mungkin agak reviewernya mungkin nanti agak pundung sih biasanya. Oke. Baik, terima kasih. Satu mungkin lagi ada Pak. Tambahan dari Pak Wes. Oke. Ya. Kalau saya strateginya dibegini kan Pak. Ya, gimana Pak? Ketika ada catatan dari reviewer pertama untuk kemudian ini kekurangan naskah ini ditolak. Nah, kalau masih dalam fokus dan scope jurnal, saya kira itu bisa diperbaiki dulu oleh penulisnya. Setelah diperbaiki sesuai catatan reviewer pertama, dikirim ke reviewer kedua, saya yakin tidak akan ditolak. Karena sudah ada perbaikan kan di catatan reviewer pertama.
Yeah. Jadi ketika masuk di paper kedua, bisa dipastikan naskah tersebut sudah semakin baik dibandingkan saat dikirim ke paper kedua. Maka saya yakin tidak akan ditolak. Dan kecuali reviewer dari luar negeri, Pak, yang biasanya saklek, ah ini mah jelek, tolak. Tapi kalau di Indonesia, meskipun reviewernya alumni dari luar negeri, suka nanya, ini naskahnya mau ditolak, mau diterima, gitu. Ya, ya. Diterima, nah, sudah saya beri catatan saja. Tapi nanti tolong direvisi, begitu biasanya. Ya, tidak baik, sampai saklek langsung ditolak, begitu, Pak. Ya. Satu lagi, benar, Pak, mungkin terkait dengan review. Di kami kan masih ada menggunakan form review manual yang menggunakan Word, ya, pakai Microsoft, kemudian dilampirkan di OJS-nya. Nah, itu apakah memang tetap wajib digunakan atau cukup dari penilaian dari OJS-nya? Kan di OJS juga kan ada komennya, kemudian bisa dikirim email juga seperti itu. Bagaimana, Pak? Atau dua-duanya mungkin? Yang Word juga, yang penilaian, karena di situ ada nilai scoring-nya, keputusan, atau cukup dari UJS-nya? Dari sistem UJS-nya seperti itu. Oke. Mungkin saya nambah dulu ya, Pak Agus. Kalau review, Pak, di asesor, yang akan dinilai itu biasanya dua. Satu, form review, yang seringkali jawabannya ringkas-ringkas. Yang kedua, isian review ataupun komen yang ada di Word. Itu biasanya lebih lengkap. Nah, kalau hanya form review saja dengan kolom-kolom dan jawabannya ringkas, itu biasanya pilihan penilaian dari asesor itu seadanya. Poinnya itu hanya satu begitu kalau tidak salah. Sedangkan kalau lengkap dengan Word-nya, dengan komen di Word, maka itu bisa nilainya lengkap. Nah, tapi harus diperhatikan juga, jangan sampai ada komentar berkaitan tentang typo, tanda baca, kata-kata salah, begitu. Betul-betul substansi saja yang kemudian diberikan catatan komen oleh reviewer. Maka kalau itu yang dilakukan, biasanya nilainya akan lebih tinggi. Kalau hanya catatannya saja, itu sudah dianggap lengkap. Tapi kalau dua-duanya, form review dan juga form dan juga catatan, itu pasti akan lebih bagus. Form review apakah harus di OJS selamanya? Tidak juga, Pak. Bisa dimasukkan di dalam naskah. Lalu di dalamnya, kemudian di bagian awal, di atas, atau di bagian akhir setelah naskah. Itu kemudian ada catatan yang sifatnya ringkas tadi. Kalau itu kemudian dilampirkan, itu juga tetap akan menjadi pertimbangan untuk penilaian yang lebih lengkap menurut asesor. Jadi pilihannya jangan form review saja. Lebih bagus, lebih baik catatan review tanpa form review. Bahkan lebih bagus lagi kalau catatannya ditambah juga dengan form review-nya. Begitu, ya. Pak Rinto ya. Baik, makasih Pak Wes, Pak Agus. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Saya. Ya, sama-sama, Pak. Ya, yang lain silakan kalau yang mau bertanya. Dipanggil saja, Pak. Ada ini Bu Mulyati, Pak Cecep, ya. Pak Rona, Pak Yakub. Ya, mumpung masih ada kesempatan ini setengah jam lagi. Ya, ya. Siap. Ya, Pak Yakub nih. Assalamualaikum, Pak Yakub. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Pak Yakub. Pak Yakub dari mana nih, Pak Yakub nih? Saya dari Politeknik Negeri Bandung, Pak. Oh, oke. Okay. Gimana, Pak? Yeah. Ada kondisi jurnalnya gimana nih, Pak? Bisa sharing ke kita. Jadi setelah ikut RJI bersama Pak Fatoni, Pak Busro itu, sekarang alhamdulillah Sinta 4, Pak. Iya. Iya, di Polban ini masih tertingginya Sinta 4, Pak. Oke. Okay, tapi okay. Ada jurnal internasional yang sedang kami ajukan. Itu ya semoga harapannya Sinta 1 atau 2, Pak. Gitu. Langsung internasional, Pak ya? Nggak melalui Sinta ya, Pak? Iya. Nah, jurnal yang lain masih ini, masih berjuang untuk ya minimal Sinta 5 atau Sinta 4, Pak.
Oke. Ada berapa jurnal, Pak, di kampus bapak, Pak? Itu kalau tidak salah sekitar 12. Oke. Tapi semuanya udah akreditasi ya, Pak ya? Belum, Pak. Yang baru akreditasi baru berapa? 3. Oh, oke. Okay. Baru 3 gitu. Ya kami termasuknya ini juga ya agak lambat gitu, Pak. Nah, tapi kami punya ini, Pak, punya satu proceeding. Ini pernah saya diskusikan juga dengan Pak Fatoni. Ada satu proceeding, kami sudah menenggarakan seminar nasional, sudah 11 tahun berturut-turut. Nah, itu oleh tim teknis itu sudah langsung diberikan DOI untuk semua artikel di seminar, di proceeding itu, Pak. Tapi ketika diklik, ternyata error. Saya kira itu mungkin kesalahan teknis. Tapi ketika saya telusuri lagi, ternyata di situ dia minta ISSN, Mbak, untuk DOI itu. Sedangkan proceeding itu kan ISBN. Jadi ISBN yang setiap tahun berubah. Kalau ISSN kan sudah mulai tetap ya, periodik gitu, Pak. Nah, akhirnya saya tanya ke Pak Fatoni, Pak, apakah bisa sebaiknya diubah ISBN ke ISSN. Ya. Nah, itu yang belum kami coba, Pak. Karena kalau saya pikirkan, loh, proceeding di luar negeri kan mayoritas ISSN, Pak, ya. Nah, seperti itu, Pak, mohon pendapat, Pak. Ya, memang lebih baik sih memang di ISN-kan saja, Pak, gitu, Pak, supaya memang mungkin kalau DOI-nya itu karena memang belum aktif kali, Pak, mungkin atau kayak gimana, Pak, error-nya? Iya, sebenarnya kalau ISBN pun bisa di DOI-kan, Pak, ya? Iya, memang bisa, memang harusnya sebisa, ya. Oh, gitu saja. Karena di OJS 3 seolah-olah yang diminta ISSN, Pak. Padahal di ya itu ISBN mungkin, pun bisa, ya? Iya, mungkin sebenarnya kalau DOI itu memang kan secara ini ya, kalau misalnya dari OJS 3 yang saya tahu itu, setiap artikel itu memang kalau misalnya kita aktifkan tampilkan DOI-nya itu, nanti muncul DOI-nya, Pak, DOI-nya ya. Tapi itu belum tentu aktif, Pak. Ya, karena untuk mengaktifkan DOI itu, ada cara manual, ada juga cara otomatis. Nah, biasanya kalau cara otomatis itu dari settingan di OJS-nya, itu tinggal dimasukkan akun sama passwordnya, password yang kita dapat dari DOI-nya itu, dari cross-ref-nya, ya kan? Nah, kalau secara manual, ya Bapak tinggal import aja nanti ya, secara berapa mau per artikel yang diimportnya atau per terbitan. Nah, mungkin kalau misalnya, saya nggak tahu ya, saya belum ngecek, cuma tapi kalau misalnya error, ketika diklik DOI-nya, ya kemungkinan itu satu, memang belum aktif, Pak. Kemungkinan satunya mungkin belum aktif, gitu, Pak Yaakob. Iya, Pak. Tapi nggak ada hubungannya dengan ISBN itu, Pak, ya? Harusnya sih nggak ada, Pak. Tapi mungkin Pak Wes, mungkin ada tambahan, Pak Wes. Baik. Kalau DOI itu kan Digital Object Identifier, Pak. Setiap objek yang ada di digital, di internet, itu berhak untuk mendapatkan nomor DOI. Karena kan berbayar juga DOI-nya itu. Dan tidak hanya naskah, Pak, yang diterbitkan di jurnal, bahkan naskah yang lepas saja, misalkan Bapak punya PowerPoint, itu bisa di DOI-kan. Jadi tidak ada masalah DOI itu dengan bentuk dari naskahnya itu, apakah mau proceeding, mau artikel, mau jurnal. Tapi yang jadi masalah itu, kalau tidak salah dulu, apakah bisa di ISSN kan kalau proceeding? Nah, jawaban saya itu, kalau proceedingnya itu rutin setiap tahun, maka itu bisa didaftarkan ISSN karena rutin kegiatannya itu setiap tahun muncul, ada. Sehingga nanti bisa dianggap sebagai terbitan volume 1 terbitan pertama, volume 2 terbitan kedua. Tapi meskipun di ISSN kan, karena ini proceeding tidak bisa diakreditasi. Itu saja. Jadi nilainya tetap kalau dikenaikan pangkat dan golongan, proceeding itu kan poinnya hanya 1. Sedangkan artikel jurnal paling tidak yang tidak terakreditasi saja itu 10. Kalau yang terakreditasi kan 25 poin. Itu saja. Maka kalau saya mengusulkannya,
ketika ada conference, naskah-naskah yang terbaik itu terbitkan di jurnal yang kita kelola. Misalkan di kampus Polban yang banyak itu, mana yang sesuai, maka kirimkan naskah-naskah itu. Sisanya ditanyakan ke penulisnya, kalau sekiranya ini memang mau tetap diterbitkan, maka akan masuknya di proceeding. Dengan sistem yang tadi, ada ISSN, kemudian juga ada nomor DOI. Jadi pertimbangannya kenapa harus ada proceeding kan untuk ada arsip ya, arsip digital. Biar kemudian tetap bisa disitasi dan masuk di dalam Google Scholar para penulisnya. Nah, sedangkan kalau di jurnal kan itu menjadi kebutuhan jurnalnya untuk semakin meningkat kualitas naskahnya dibandingkan kalau tidak mengadakan conference, agak susah untuk mendapatkan naskah-naskah terbaik. Jadi, seperti itu, Pak Yakob ya? Ya, terima kasih banyak, Pak Tony. Pak Wes, boleh menyambung sedikit yang dari Pak Yakob? Silakan, Bu. Karena sama-sama dari Polban soalnya. Oh iya, Bu ya. Bu Mayati juga ya. Dari Polban. Jadi ini masalah DOI juga atau DOI ya. Nah, di kami itu kan sudah ada di website itu semua naskah kami dari tahun 2017. Walaupun ISSN-nya baru tahun ini gitu. Nah, tapi karena Polban langganan DOI itu ya kan memang berbayar. Jadi di setiap naskah itu sudah ada untuk secara otomatis nomornya ya, nomor DOI-nya gitu. Hanya ya itu tadi tidak aktif. Nah, apakah ketika jurnal kami belum ada EISN-nya, DOI itu tidak berlaku gitu atau bagaimana gitu. Sementara itu kan sudah ada tertera di sana secara otomatis dari Polbannya gitu. Gimana menurut Pak Wes gitu? Baik. Ini pertanyaannya dulu, Bu. DOI itu untuk apa sih sebetulnya kalau di proceeding? Bukan di proceeding, ini yang di jurnal. Yang di jurnal kami tadi, jurnal. Nah, kalau di jurnal, DOI itu kan otomatis, tidak akan otomatis, Bu, akan teruploadkan. Karena harus ada sistem menguploadkan XML yang ada di OJS-nya ke penerbit DOI, misalkan Crossref. Jadi, kepentingannya kenapa harus ada DOI, kalau di Indonesia, pragmatis saja memang untuk kebutuhan akreditasi. Karena salah satu kriteria akreditasi, naskah artikel itu harus sudah terdaftar atau memiliki nomor DOI. Ya. Jadi syaratnya itu saja. Sebetulnya yang lebih mudah itu DOI itu untuk memudahkan pengidentifikasian satu tulisan ketika berada di dunia digital. Karena dengan nomor itu nanti akan langsung merujuk ke alaman aslinya di tempat naskah tersebut. Ya. Nah. Kemudian yang jadi masalahnya apa, Bu, tadi? Otomatis? Iya, kalau dibuka. Mungkin karena belum di-upload, maksud saya apakah kalau kita belum punya EISSN, itu tidak boleh pakai DOI kita atau bagaimana? Masalahnya kan EISSN itu elektronik, Bu. Artinya ISSN penerbitkan jurnal yang ada secara online, kan? Ya. Sedangkan DOI itu kan memang untuk naskah-naskah yang ada online. Maka pasti dipersyaratkan untuk punya nomor, untuk punya EISSN dulu. Jadi walaupun sudah ada di web gitu semua ini kami sebelum ada EISSN. Nah, paling akan digunakan untuk di Crossref itu biasanya disebutnya sebagai naskah yang pernah terbit. Pembiayaannya akan lebih sedikit. Dan yang dicantumkan kan ya EISSN yang terbaru. Iya. Nah, kalau ada terbitan setelah EISSN terbit, maka biayanya itu $1. Sedangkan kalau mundur, asal setting OJS-nya itu benar di tahun mundur itu, maka biayanya hanya $0.1. Kalau yang tadi 15.000, ini hanya 1.500, begitu, Bu. Oh. Jadi masih tetap bisa untuk didaftarkan selama itu kemudian muncul diterbitkan secara digital. Secara online begitu. Yang masalah itu, kalau kemudian jurnalnya belum punya EISSN, pasti akan kesulitan untuk mendaftarkan DOI, karena persyaratannya pasti akan diminta untuk yang persyaratan jurnal itu ada EISSN. Oke. Nah, yang lebih mudah memang harus cek langsung ke
tampilannya, Bu. Apa yang Ibu maksudkan? Nah, kalau ini kan ya, membayang-bayangkan jadi, saja tampilan, ya. Karena kan sudah semua yang dari tahun 2017 itu sudah ditampilkan di web Polban ya, di web jurnal Polban itu, Pak. Ya, okay. Pak juga tahu itu ya. Beda kan antara tampil dengan yang sudah didaftarkan untuk ISSN, Bu. Iya, cuman masalahnya otomatis itu di setiap naskah kami itu muncul gitu ininya. Nah, contoh begini satu saja, Bu. Nah, saya tampilkan sedikit di terbitan. Ini akan muncul secara otomatis kalau setting DOI-nya sudah dimunculkan. Di dalam tabel of content naskah itu akan muncul, tetapi belum tentu ini aktif, Bu. Karena ketika diklik ini kemudian munculnya DOI error, berarti naskah ini belum didaftarkan atau belum disubmitkan SMPL-nya. Tetapi kalau balik lagi ke halaman ini, maka nah seperti ini, naskah ini berarti sudah terdaftar. Wow. Jadi settingnya ada di sini itu bukan otomatis lalu sudah terdaftar, tapi ini hanya settingnya saja. Okay. Aktif dan tidaknya kalau ini diklik balik lagi ke halaman awal. Yeah, maka yeah. Ini betul. Tapi kalau diklik malah yang justru munculnya itu apa error, DOI error begitu, maka yeah. Bisa dipastikan bahwa naskah tersebut itu belum disubmit untuk XML-nya di penerbit DOI-nya. Oke, ada di ya, begitulah biasanya muncul ya, ada. Yeah. Kalau yang barusan yang jurnal ini sudah langsung otomatis. Gitu, yeah. Bu. Oke, makasih, Pak. Enggak, sama-sama, Bu. Lanjut, Pak Gus. Ya. Ada lagi? Ini barangkali mau bertanya Pak Rifki Samsul. Harusnya dia yang menjawab. Mana ini Pak Rifki? Aduh. Rapat, Pak. Rapat Pak. Aduh. Ya. Ada siapa lagi ini? Pak Asep Ridwan. Ya Pak Asep, tadi katanya mau bertanya Pak Asep, mangga Pak Asep. Silakan Pak. Ya Pak Rifki. Ada Bu Suci Tuti Putri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Iya. Silakan Ibu. Ibu dari mana, Bu? Saya dari UPI, Pak. Oh, UPI. Oke. Okay. Ya. Gimana, Bu? Ada yang mau dibahas dari jurnal Ibu? Sementara ini belum sih. Menyimak saja karena saya juga sedang mengajukan juga sebenarnya untuk akreditasi. Okay. Dan sudah berlangsung juga. Oke, siap. Ya, alhamdulillah sudah terjawab Pak mengenai DOI. Oh ya, siap Pak Asep. Itu kemarin evaluasi dirinya berapa, Bu? Saya kemarin mengajukan 79, Pak. Wah. JPKI kan biasa percaya diri, Bu. JPKI sudah Sinta 3. Oh, sebelumnya sudah Sinta 3 ya? Iya, jadi... Berarti reakreditasi ya? Iya, reakreditasi sedang mengajukan ke Sinta 2. Mudah-mudahan bisa. Ya, bisa lah. Bisa, Bu. Biasanya kalau yang sudah pernah terakreditasi, asal catatan asesornya diikutin, itu biasanya meningkat, mengalami peningkatan. Iya, ya, mudah-mudahan, Pak. Kemarin juga ikut yang webinar DOAJ, alhamdulillah jadinya sekarang kami udah terdaftar di DOAJ. Nah, itu kan poinnya sudah nambah lagi. Beda ya. Berapa poin sedang menengah. Iya. Oke. Okay. Iya, hatur nuhun. Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Ibu.
itu mungkin tadi apa teman saya tuh ada yang katanya belum punya DOAI, apakah itu bisa tetap mendaftarkan ke akreditasi nggak ya? Maksudnya DOAI. Kalau sekarang itu menjadi persyaratan, Bu. Iya, udah wajib, Bu. Sebab wajib harus ada daftar dulu ke Garuda. Lalu kemudian sudah harus punya DOI sejak awal. Kalau kemarin-kemarin masih opsional, tapi kalau sekarang sudah menjadi kewajiban. Oh iya. Dan itu tidak lama. Sekarang kan mendaftar DOI tidak mahal juga. Iya benar. Kalau kampusnya sudah besar, ya seperti UPI, Polban, saya yakin DOI-nya ada. Tinggal siapa yang memegangnya, yang kemudian perlu disilaturahmi kan? Perlu didatangi, yang, dikunjungi. Termasuk yang lalu harus diinin juga ya, Pak ya? Yang dinilai saja, Bu, yang di DOI kan. Biar tidak banyak biaya. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, izin bertanya, Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak Rona. Waalaikumsalam, ya silakan Pak Rona. Nah, kebetulan saya asalnya alumni Polban juga nih, Pak. Itu Pak Yakob dan Ibu tadi itu dosen saya juga. Pak Rona sekarang di mana, Pak? Saya di Pontianak, Pak. Politeknik Negeri Pontianak. Mengelola ya. Jurnal juga? Iya, Pak. Betul, Pak. Sekarang kan gini, Pak. Di kampus apa, Pak? Politeknik Negeri Pontianak. Oh, iya. Nah, di sini belum ada... Ibaratnya jurnal tuh hanya baru 3, Pak. Yang udah ada, yang udah itu pun baru ISSN-nya. Tapi yang terakreditasi itu belum ada. Nah, muncul lagi sekarang nih yang teknik sipil. Kebetulan saya yang ngelolanya. Malumlah orang sipilnya, IT-nya agak kurang, Pak. Jadi agak ribet lah ya. Cuma ada kemauan aja, Pak. Kemauan untuk apa bisa ngelola jurnal gitu kan. Nah, kita Bapak masih untung teknik sipil, Pak. Saya dari agama harus akses OJS kan lebih jauh, Pak. Iya betul, Pak. Kadang kebingungan nih untuk mengelola OJS-nya. Nah, sekarang ya, kan ya. Alhamdulillah minggu kemarin baru selesai buat website-nya, covernya sama judulnya. Nah, mau ngajukan selanjutnya kemana lagi gitu kan? Untuk mendapatkan ISSN-nya sama DOI-nya tadi tuh. Nah, persiapannya gitu, Pak. Okay. Boleh sarannya, Pak? Bagus. Ya. Tadi, Pak, ya, saya kan sudah singgung sedikit. Jadi, kalau ya, misalnya betul. Untuk mengajukan ISN itu kan harus ada terbitan minimal 1, Pak. Itu yang syarat yang terbaru dari LIPI. Saya pernah mengajukan waktu itu memang harus ada terbitan 1 online di OJS-nya, nah nanti baru bisa mengajukan. Disiapkan dulu aja tadi yang syarat-syaratnya, yang dari WPP-nya. Nah setelah itu, ya memang harus daftar DOI, Pak. Ya, daftar DOI-nya itu nanti mungkin bisa melalui RJI kali ya, Pak Wes ya. Iya, iya. Lebih ada cepat link-nya. Juga. Ya, nah, langsung nanti. Bisa daftar di situ. Untuk daftarnya lebih... apakah saya dari lembaga apa kita sendiri bisa, Pak? Harus dari lembaga, Pak, penugasan. Ya, Pak. Karena nanti pembiayaannya kan ada penagihan resmi. Iya, Pak. Laporan. Ya, ya betul, Pak. Jadi ya udah selesai DOI-nya sudah selesai, ya berarti tinggal manajemen proses OJS-nya dijalankan, terus mungkin Bapak bisa pelan-pelan menambahkan indeksnya dari jurnal itu, bisa coba indeks ke DOAJ ya, kayak pengalaman saya sebelum akreditasi itu udah masuk DOAJ duluan gitu. Nah jadi setelah itu ya setelah 4 terbitan, kalau misalnya Bapak 1 tahun 2 terbitan, berarti kan kalau syarat akreditasi itu minimal 4 terbitan atau 2 tahun, ya. Yeah. Nah, kalau sudah itu ya maju akreditasi, Pak. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Untuk pengajuan gitu. Apa? Indeks DOAJ ini kemana nih, Pak? Nah, itu langsung ada bisa materi, langsung Pak. Ada materinya, Pak. Ada DOAJ.
Nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Ya. Oke, okay, ya. Karena kalau untuk daftarnya itu nanti langsung ke web DOAJ-nya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya itu sih kalau menurut saya kalau syarat apa persiapan untuk akreditasi mungkin Pak Wes bisa menambahkan, enggak Pak Wes? Kalau syarat akreditasi kan sebetulnya hanya 4 poin kalau tidak salah. Sudah punya EISSN, lalu EISSN berarti sudah ada OJS-nya juga. Kemudian terbit dalam setahun 2 kali, dalam setiap terbitan 5 artikel, ada publication ethic, ada editor dan juga review-nya. Dengan ya, cara itu berarti sudah terpenuhi persyaratan. Nah, sekarang tinggal ditelusuri saja satu persatu persyaratan itu sudah terpenuhi belum di jurnal yang Pak ini kelola. Iya, iya, iya. Sudah ada ISSN-nya kan, Pak Rona? Belum, belum, Pak. Nah, kalau belum berarti harus mengajukan dulu ke PDI LIPI. Ada website-nya, tinggal dicek saja cara daftar ISSN. LIPI. Itu juga lewat lembaga, Pak ya? Iya. Ada surat resmi yang harus ditandatangan oleh ketua atau oleh pejabat eselon 2 kalau tidak salah di suratnya itu. Oh, siapa? Kemudian kalau itu sudah ada sudah berarti harus nunggu sejak EISSN itu terbit harus ada 4 terbitan setelahnya. Oh, iya, iya. Maka 2 tahun kalau misalkan setahun 2 kali itu terbitannya berarti 2 tahun kemudian. Kalau sekarang sudah keluar berarti baru bisa pengajuan di 2022 untuk akreditasi. Iya, Pak. Okay. Rencana kita Desember ini mau terbit gitu, Pak. 7 artikel ya. Gitu kan. Nah, sudah memenuhi syarat. Kan minimal 5 ya. Kalau sudah ada 7 berarti sudah bisa. Tinggal disiapkan saja. Kalau sudah jadi terbitkan dulu, Pak. Karena persyaratan EISSN ya harus terbit dulu naskahnya di OJS. Terbitkan, setelah itu daftarkan. Ya. Ada persyaratannya untuk halaman-halaman yang harus dimunculkan dan dikirimkan ke sana dalam bentuk screenshot PDF. Oh ya, satu lagi Pak, saya bingung yang daftar isi itu Pak. Itu maksudnya gimana tuh Pak? Daftar apa Pak? Kan daftar isi, kan ada syaratnya tuh yang daftar isi itu. Ya, di arsip Pak. Kalau Bapak sudah menerbitkan di OJS, itu kan ada arsip volume 1 nomor 1. Setelah itu diklik, ada daftar isinya kan? Nama artikelnya. Iya. Kalau misalkan ada 7, di situ ada 7 dengan nama penulisnya. Nah, halaman itu yang di-screenshot. Lalu dibuatkan PDF. Oh, siapa? Jadi halaman yang table of content, TOC-nya. Table okay, of content. Itu, Pak Rona ya? Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Ya, nih, ada Ibu Fit. Tria, Putri Oganda ya, dari Universitas Traharja. Assalamualaikum Ibu. Halo Pak, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, siang. Ya Ibu. Ibu gimana, ada yang mau dibahas nih dari jurnalnya Ibu nih? Udah ngelola berapa jurnal Bu? Kenapa Pak? Iya, ngelola berapa jurnal? Untuk mengelola jurnalnya baru satu Pak, itu Abdi Jurnal, alhamdulillah udah punya ISSN juga, terus sekarang lagi proses untuk DOAJ, jadi sambil menunggu untuk yang DOAJ juga sambil ikut-ikut untuk pelatihan dari RJI juga kan, karena pengen tahu juga tips lolos DOAJ itu seperti apa gitu. Iya. Yang kemarin sudah ikut ya, kenapa? Pelatihan dari RJI itu kan waktu itu pernah yang DOAJ ya. Kalau nggak salah udah 3 kali deh yang dari RJI itu. Kayaknya Fitra terlewatkan deh Pak kalau yang sebelumnya itu. Iya. Terus nanti bisa ikut Bu di materi yang ketiga. Kalau tidak salah ada materi tentang DOAJ. Iya nanti itu Oktober ya. Oktober, November berarti. Oh November, iya. Nanti Fitra coba ikut untuk yang bulan Novembernya kan karena kebetulan kemarin sempat apply untuk DOAJ tapi di reject kan. Jadi reject. Pas banget tuh kita pelatihan DOAJ-nya di bulan November dan untuk yang Fitra untuk submit DOAJ lagi tuh bulan Desember karena kan 6 bulan kemudian gitu. Iya. Terus Fitra kalau untuk yang materi ini sih sebenarnya mau nanya untuk perihal proses peer review. Sebenarnya kalau misalnya untuk yang proses peer review itu, reviewer itu punya waktu minimalnya tuh 2 minggu atau diberikan waktu 1 bulan untuk nge-review ya, Pak?
Karena ya karena kan kalau misalnya Fitra udah coba find out dari jurnal-jurnal lain kan biasanya mereka 2 minggu kan. Ini jurnal-jurnal yang udah Fitra cari dari Sinta yang udah terakreditasi, ya kan? Terus 2 minggu, tapi kalau misalnya secara kenyataannya itu lebih bisa lebih dari 2 minggu gitu. Jadi sebenarnya lebih baik 2 minggu atau 1 bulan ya Pak untuk proses peer reviewnya? Iya, kalau proses peer review 2 minggu itu maksimal Bu. Maksimal. Iya, jadi kalau 1 hari sudah diselesaikan juga tidak masalah sebetulnya. Yang dilihat itu ketepatan penilaian dan juga isi dari proses reviewnya itu. Artinya tidak akan dilihat waktunya berapa cepat dan berapa lambat. Yang tidak boleh itu kalau lambat lalu melewati jadwal terbit. Oh, berarti kalau misalnya terbit kalau jadwal sebelum terbit terlewati berarti itu kan menghambat. Kalau proses penilaian reviewernya melewati jadwal terbit berarti kan menghambat. Oh iya benar Pak. Jadi diupayakan kalau terlambat begitu kita dorong terus. Sampai terakhirnya ada strategi yang lain kalau sekiranya memang tidak dikerjakan. Ganti reviewer misalkan. Terus biasanya kalau misalnya kan kalau sekarang ini kan di Abdi itu kan menggunakan fitur DOJS-nya yaitu ada form review. Ya kan ya? DOJS 3101 ya. Nah, kalau misalnya Fitra udah sempat submit di beberapa jurnal yang udah terakreditasi, kalau misalnya Fitra lihat itu sepertinya bukan pakai form review ya. Itu kayaknya pakai beda lagi. Mereka punya semacam reinfosit atau enggak dia reinfodox untuk dia nge-review. Jadi kayak udah template-nya, tapi template-nya bukan melalui LJS. Itu sebenarnya bermasalah atau enggak ya di saat untuk akreditasi? Wah, bentuknya gimana itu, Bu? Saya belum tahu. Iya, kalau misalnya di Peter boleh share screen enggak ya? Boleh, boleh. Oh, boleh ya. Bentar. Jadikan dulu co-host. Bentar ya. Kalau gitu Fitra mau coba karena Fitra sekarang lagi buka lewat HP. Ini harus nanya ke hostnya ke RJI pusatnya. Bisa monitor host RJI? Fitra coba live dulu ya, bentar. Oke, bagus. Ya. Tanya, Pak. Ini ada baru udah login lagi nih. Oh iya. Fitranya. Bisa share screen belum ya? Harus jadi co-host dulu, Bu. Oh, harus jadi co-host dulu ya. Dan co-hostnya ini dipegang sama RJI Pusat. Iya, jadi kalau tidak disetujui, berarti nggak bisa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Atau Ibu bisa, jadi ada link yang bisa di-share? Yang bisa di-share, Om. Ya, boleh di-chat aja. Oh iya, bentar-bentar ya. Nanti bisa dibukakan dari sini. Kalau misalnya atau dari sama Pak Agus juga bisa. Sebentar ya. Ini Fitra contohnya waktu itu sempat submit di IJCCS ya. Sebentarnya Pak. Oh, bukan-bukan. Jangan yang IJCCS. Ada yang TMJ. Mana ya? Polos review. Bukan. Oh.
di Zoom bisa share gambar nggak ya? Kita coba kirim gambar melalui chat Zoom nih, Pak. Sebentar ya, Bu. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Oke, ini salah satu Fitra pernah submit jurnal di Teknomedia Jurnal. Jadi untuk dia submitnya ini bukan submit, untuk hasil reviewnya seperti ini kan. Jadi ada yang cuma kalimat yang kayak begini gitu kan. Ada juga kan hasil review yang kayak cukup terus pakai poin kayak gitu kan. Kalau nggak salah Fitra juga pernah dapat yang dapat poinnya juga, tapi Fitra lupa linknya ada di mana. Untuk hasil yang ada di apa poin-poinnya. Nah, ini kan dari Teknomedia. Sedangkan dia sudah sekarang ini sudah Sinta 5. Sedangkan untuk yang dari Fitra punya, yang satunya lagi itu, yang sekiranya itu satunya lagi, itu menggunakan form review dari OJS-nya langsung gitu. Karena kalau misalnya dari TMJ ini, dia menyerahkan hasil reviewnya itu dari versi seperti Word. Jadi dia ada nilai poin-poinnya, Pak. Tapi Fitra lupa linknya mana. Mana ya hasilnya. Jadi sebenarnya untuk proses ke akreditasi itu sebenarnya akankah nggak apa-apa atau nggak emang harus diubah untuk cara proses reviewnya untuk si reviewernya, karena sempat waktu itu sempat ada komentar juga dari reviewer kalau misalnya menggunakan form reviewnya itu sedikit tidak user friendly gitu, karena biasanya reviewer itu untuk review ada template khusus yang menggunakan Word. Sedangkan kalau misalnya dari Abdi Journal ini kan langsung menggunakan dari OJS-nya gitu. Yang contoh dari OJS-nya itu Fitra udah kirim melalui chat ya. Oke, jadi gini Bu. Kalau mau nilainya tinggi, maka catatan dari reviewer itu ada catatan komen yang di sebelah kanan tulisan. Jadi di Word yang catatan yang tulisan penulis yang dari tulisannya dari naskahnya itu dikomentari oleh reviewer. Terutama aspek substansi. Nah, kemudian masih tetap dianggap sebagai review ketika menggunakan form review termasuk seperti ini yang Ibu tampilkan yang dikirimkan itu, ini form review yang singkat. Tapi poinnya sayangnya yang poin yang singkat begini ini dianggapnya tidak lengkap karena ya terlalu sedikit catatannya. Yang bagus itu yang tadi komentar di sebelah kanan naskah
di tiap halaman ada berkaitan tentang substansi. Apakah mau berisi kritikan, mau koreksi, mau menambahkan, mau mengurangi, atau juga mau memuji kalau tidak ada lagi catatan untuk diperbaiki. Itu semua diberikan oleh reviewer dalam bentuk tulisan. Begitu, Bu. Jadi ya, kalau mau nilainya tinggi, maka lebih baik menggunakan catatan di sebelah kanan menggunakan komen yang ada di Word. Itu nilainya lebih tinggi. Oh, jadi setiap reviewer itu lebih baik diarahkan untuk bisa langsung komen di Word-nya. Nanti hasil komen di Word-nya itu dikirimkan kembali ya, Pak? Betul. Nanti kalau reviewernya bisa akses ke OJS, nanti bisa langsung uploadkan sendiri oleh reviewernya. Iya, bisa, Pak. Ya, kalau bisa seperti itu. Jadi lebih baik arahkan seperti itu ya, karena sama ini sih untuk di jurnal ini menggunakan form review. Nah, form review-nya itu ada 12 poin. Ya, kalau itu biasanya sifatnya kuantitatif ya. Jadi bagus, ya begitu. Lebih bagusnya di Word saja, Bu. Ya. Di Word aja ya, Pak. Terima kasih, Pak, untuk arahannya, Pak. Baik. Insya Allah nanti kalau misalnya itu nanti bisa Fitra diskusikan kembali untuk arahan dari RCI juga buat di-update jurnalnya. Boleh, boleh. Bisa, Bu, nanti lebih lanjut lah kita bisa diskusikan. Karena nanti ya, ada berkaitan tentang substansi ya, materi berkaitan tentang naskah termasuk juga proses review. Ada di pertemuan keempat kalau tidak salah dengan Bu Ade Yeti. Baik, Pak. Siap. Pak Agus? Masih ya, ada? Hadir, Pak. Waktunya karena sudah habis, kelihatan kita tutup terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Silakan, Pak Wes. Ya, silakan Pak Agus sebagai kata-kata terakhir untuk para pengelola jurnal ini. Ada kata-kata penutupnya? Ya, terima kasih Bapak-Ibu atas partisipasinya untuk hari ini. Ya, beberapa poin penting yang bisa saya sampaikan mengenai materi hari ini yaitu bahwa manajemen proses itu tetap harus dijalankan ya Bapak-Ibu, walaupun kita sudah ada terbitan yang sebenarnya sebelumnya itu sudah cetak dan mau di-online-kan gitu, tetap harus dijalankan dengan beberapa tambahan dari Pak Wes yang tadi sudah dijelaskan. Jadi karena memang manajemen proses itu ada poin penilaian sendiri gitu ya di akreditasi. Seperti yang tadi saya jelaskan juga, kalau misalnya kita untuk mengajukan akreditasi itu akan dibuatkan satu ID editor untuk asesor ya, supaya dia bisa masuk ke dalam jurnal kita. Mungkin itu aja Pak Wes dari saya. Baik, terima kasih Pak Agus untuk materinya yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Dan saya yakin tidak ada yang sia-sia berkaitan tentang ilmu. Dan setiap ilmu ketika di-sharekan, dibagikan, bukan berkurang, tapi malah semakin bertambah. Akan menambah wawasan-wawasan yang baru, insight yang baru, yang itu akan menambah juga penguasaan ketika kita juga bisa menyampaikan ke orang lain apa yang kita tahu. Meskipun hanya satu bagian dari jurnal, tapi kita kemudian bisa berbagi dengan yang lain, maka itu akan menambah pengetahuan kita berkaitan tentang pengolahan jurnal. Dan terima kasih juga saya sampaikan pada Bapak-Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi. Ada Ibu Fitri, Pak Rona, Pak Rinto, kemudian juga Pak Yaakob, Pak Hendra, Pak Fahrudin, Ibu Pipit, ya, dan Pak Boyke, Pak Muhammad Fikri, dan yang lainnya. Kemudian juga ada Pak Rifki. Mudah-mudahan nanti minggu depan Rifki bisa jadi moderator. Karena awalnya mau Pak Iwannya masih sangat sibuk. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada admin dari Relawan Jurnal Indonesia yang sudah menyediakan fasilitas untuk Zoom pada kesempatan hari ini. Kalau ingin melihat lagi materi yang sekarang, silakan bisa buka YouTube channel RJI. Itu sudah langsung otomatis pada kesempatan hari ini live ya. Di atas itu ada kelihatan sebelah kiri ya, ada live on YouTube. Tinggal diklik saja, ada view stream on YouTube, nanti akan langsung otomatis terbuka.
Bapak Ibu bisa membaca kembali setelah ini ditutup, itu juga akan tetap bisa dibuka dan diakses kembali. Jadi tidak ditutup. Dan karena memang kita terbuka, teman-teman pengajar jurnal ini memang jiwanya volunteer, artinya relawan, siap untuk membantu, siap untuk kemudian mendampingi, maka kita pada kegiatan-kegiatan ini tidak dibatasi hanya dengan pertemuan. Kita nanti bisa kembangkan lebih lanjut, ataupun diskusi lebih lanjut di grup-grup yang sudah disediakan oleh RJI. Untuk Bapak-Ibu yang ingin bergabung dalam kegiatan RJI ini, maka silakan bisa mengirimkan nomornya. Biasanya ada form pendaftaran ya, ini Pak Rifki kelihatannya perlu ke depan diperbaiki kembali supaya nanti bisa bergabung teman-teman sekalian yang belum bergabung di grup RJI. Jangan lupa juga untuk men-subscribe, sabrek, channelnya RJI, lalu kemudian like dan men-share, supaya kemudian semakin banyak yang mengetahui dan memahami berkaitan tentang pengolahan jurnal. Dan saya ucapkan selamat bergabung bagi yang baru ikut di RJI, ataupun juga baru diamanahi menjadi pengolah jurnal. Bapak-Ibu, ini motivasi saja. Menjadi pengolah jurnal itu tidak ada ruginya. Meskipun kita diminta untuk mengurus naskah orang lain, maka sebetulnya itu akan menjadi kawah canda di muka agar kita semakin menguasai satu bidang dalam pengaikan pangkat dan golongan yang oleh para dosen dianggap susah, yaitu publikasi. Kalau Bapak-Ibu bisa maksimal di dalam pengolahan jurnal, maka insya Allah ketika nanti rajin juga untuk mempublikasikan tulisan-tulisan para Ibu Bapak sebagai pengolah jurnal di jurnal-jurnal yang lainnya, itu akan cepat membantu dalam kenaikan pangkat dan golongan. Para pengolah jurnal sekarang sudah membuktikan itu banyak yang cepat menjadi guru besar. Ada Pak Ari Prianto yang di UIN Jakarta, itu dalam usia 40 tahunan itu sudah menjadi guru besar di Fakultas Hukum. Lalu juga beberapa guru besar akhirnya menduduki jabatan sebagai rektor. UIN Jakarta, UIN Malang, UIN Salatiga, UIN Surabaya, itu mantan-mantan pengolah jurnal. Sehingga melalui kawah canda di muka pengolahan jurnal, Bapak-Ibu yakinkan bahwa ini menjadi amal soleh yang akan meningkatkan kualitas kita sebagai akademisi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Agus atas materinya, Bapak-Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau sekiranya ada kesalahan dan kekurangan. Kita agendakan kembali di bulan November, di bulan Oktober ya. Nanti kita sharekan untuk waktunya. Yang jelas setiap bulan webinar series dari RJI Jawa Barat ini akan diselenggarakan secara rutin. Dan mudah-mudahan ini menjadi media silaturahmi bagi kita semua untuk semakin meningkatkan kualitas keilmuan kita berkaitan pengolahan jurnal. Saya tutup, atau kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.